Kita telah membuka bersama acara webinar kita dan selanjutnya adalah sambutan Ketua Pengganti Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, Dr. Insinyur Sudiono MSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Terima kasih.
yang bernama BFI. Kegiatan ini awalnya akan dilakukan di tempat berdirinya yaitu Perkebunan Teh Pagelaran Batang, Jawa Tengah. Namun kita dapat musibah besar pandemi COVID sehingga dan ini sedang proses, kemudian pembuatan database keanggotaan, digitalisasi. Alhamdulillah ini sudah selesai. Ibu PFI dan ini panitia sedang melakukan tahapan assessment. Itu kurang lebih kegiatan yang sekarang berjalan dan saya selaku ketua PMI ini terima kasih semua pihak yang telah ikut andil dalam kegiatan dan saya selaku ketua dan sekaligus pengurus harian PMI bila dalam penyelenggaraan ini situasinya dengan webinar tentu sesuatu yang baru, hambatan suara, hambatan sinyal, hambatan-hambatan itu tentu sesuatu yang baru dan ini kita akan menghadapi tentu dengan era yang seperti ini. PFI akan menghadapi tidak hanya era disrupsi dan revolusi industri 4, tetapi juga kita akan menghadapi hal yang baru dengan adanya pandemi COVID-19 ini ke depan dalam rangka memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, apakah itu pangan ataupun produk industri yang lain. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf belajar penyelenggaraan ini. Terima kasih kepada Pak Sekjen yang telah all out ya menyelenggarakan atau menginisiasi sekaligus sebagai motor penggerak Bapak Profesor Iki dalam kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada para narasumber ini yang menyempatkan waktu untuk bergabung. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup kegiatan ini. Selamat berseminar dan kita ucapkan hari jadi ke 50 tahun PMI dalam rangka menghadapi era disrupsi dan industri 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudiono yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar kita. Bapak Ibu, memang kadang-kadang di dalam webinar karena kita mengandalkan teknologi dan sinyal internet, jadi kadang-kadang memang gangguan terjadi, jadi mohon maaf dan mohon untuk bisa dimaklumi. Sekali lagi, mohon izin untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan speakernya supaya webinar kita dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada acara berikutnya, yaitu launching Budi Cahyono Award yang akan langsung disampaikan oleh Dr. Insinyur Budi Cahyono, Master of Agriculture. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi. Syukur alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan kecukupan rezekinya. Terima kasih juga kepada tentu orang tua, guru-guru atas ilmunya, juga kepada istri dan anak-anak saya yang memberikan izin untuk memanfaatkan sebagian rezekinya untuk membantu atau mensupport para peneliti muda yang bergerak di bidang kesehatan tanaman. Izinkan saya dalam 5 atau maksimum 10 menit ke depan menyampaikan satu pengantar, kemudian membacakan nama pemenang Budi Cahyono Award, kemudian mendeklarasikan gerakan gotong royong dengan tagar tanaman sehat Indonesia kuat, dan mempopulerkan istilah dokter tanaman dengan meluncurkan channel YouTube dengan nama Dokter Tanaman Budi Cahyono. Baik, inspirasi dari penghargaan Budi Cahyono Award ini terinspirasi oleh yang pertama Iwata Sensei dari Jepang yang telah memberikan sumbangannya untuk penghargaan bagi presenter terbaik PFI sejak awal-awal berdirinya PFI. Yang kedua, pada relawan Seci yang baik hatinya. Dua, kebaikan Lebah Madu dalam aksi polinasi menyerbuk bunga-bunga sehingga dihasilkan generasi tanaman selanjutnya yang lebih baik dan lebih kuat. Dan memberikan madu dan propolisnya sebagai obat bagi manusia. Izinkan saya juga menyebut Profesor Safrida Manuwoto sebagai mentor dan inspirator saya yang kadang mengutip ucapan Umar bin Khattab, sahabat Nabi, bahwa ada 3 tahapan tujuan ilmu, yaitu pertama, to make a living, menghidupi diri sendiri. Yang kedua, to lead a meaningful life, menjalani kehidupan bermakna. Dan yang ketiga, to enable life, memuliakan kehidupan. Terima kasih juga tentu kepada para senior pendiri PFI dan juga teman-teman pengurus sekarang ini dan seluruh anggota PFI atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan dan sekarang membacakan award yang diberi nama Budi Cahyono Award. Baiklah, saya bacakan keputusan pengurus harian Perhimpunan Fitopatologi Indonesia nomor sekian tahun 2020 tentang penetapan penerima Budi Cahyono Award tahun 2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan tim juri pemilihan peneliti muda PFI berprestasi tahun 2020 sebagai penerima Budi Cahyono Award tahun 2020. Memutuskan, pertama, menetapkan nama-nama yang nanti saya bacakan dalam kolom 2 keputusan ini. Dan kedua, kepada penerima Budi Cahyono Award akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nanti ada 6 orang penerimanya, calonnya begitu banyak, ya ada sekitar 19 atau 20 Pak Ipi. Bagus-bagus semua, sulit jurinya memutuskan, sehingga 4 kriteria awal yang ditetapkan sebenarnya tidak cukup untuk bisa menyeleksi dengan pas. Oleh karena itu, dalam seleksi tahun-tahun berikutnya akan kita sempurnakan sehingga bisa mendapatkan peneliti yang lebih sesuai. Misalnya, aspek attitude juga akan kita masukkan. Berikutnya, saya langsung saja bacakan siapa saja penerima Budi Cahyono Award untuk tahun ini dengan total hadiah Rp50 juta. Yang pertama, Dr. Listihani
SPMSI. Yang kedua, Saudara Ankar Diansah Pandu Pradana. Yang ketiga, Saudara Hisar Mirsam SPMSI. Yang keempat, Saudari Lola Adresyanti Eshut MSI. Yang kelima, Saudara Bayo Al-Husairi Siregar MSI. Yang keenam, the last but not least, Saudara Tegar Alami Nasution MKOM. Ini ada 6 orang yang luar biasa. Nomor urut 1 sampai 5 akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp5 juta. Khusus untuk yang tadi terakhir, the last but not the least, yang paling muda, Saudara Tegar, mendapatkan beasiswa S3. Nilainya sesuai dengan tagihan SPP dari program S3 IPB. Demikian nama-nama yang mendapatkan hadiah pada hari ini, yang lainnya masih eligible untuk tahun depan. Jangan khawatir, tahun depan masih terbuka kesempatan. Kalau untuk presenter terbaik itu umur 35 ke bawah, untuk Budisayono Award itu bisa 40 tahun ke bawah. Baik, sebagai penutup, izinkan saya membaca pantun. Boleh ya Pak, baca pantun? Ini pantun harapan bagi para peneliti muda PFI. Kulihat bintang timur bersinar terang, menerangi gelapnya malam yang pekat. Ku ingin banyak peneliti muda cemerlang, memproteksi tanaman sehat Indonesia kuat. Itulah harapan saya, dan sekaligus saya mendeklarasikan satu gerakan gotong royong. Kenapa gotong royong? Gotong royong adalah inti dari Pancasila menurut Bung Karno. Kalau menurut YouTuber yang aneh itu, core of the core dari Pancasila. Gotong royong. Ini adalah nilai luhur bangsa kita, dan dengan gotong royong, maka award yang saya berikan sebenarnya hanyalah inisiasi. Sekelumit sumbangan kecil dari sebuah keluarga yang tidak terlalu kaya. Mudah-mudahan nanti perusahaan besar juga mau berkontribusi untuk kemajuan ilmu penyakit tumbuhan, untuk memproteksi tanaman di Indonesia. Mohon background Mas Mincu. Ya, ini tagarnya, mohon nanti diviralkan. Tanaman sehat, Indonesia kuat. Dan saya meluncurkan pada hari ini satu channel YouTube dengan nama Dr. Tanaman Budi Cahyono. Sekaligus mempopulerkan Dr. Tanaman. Dan satu Facebook, saya biasanya tidak aktif, tapi mulai hari ini saya aktifkan Facebook saya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pengembangan ilmu penyakit tanaman. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Pak Budi. Terima kasih, Pak Budi. Ya. Kepada Pak Budi Cahyono, kami menghaturkan beribu-ribu terima kasih atas komitmen
inspirasi juga dukungan terhadap Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, baik tidak hanya melalui Budi Cahyono Award ini ya yang saya tahu, tetapi Pak Budi Cahyono juga sangat-sangat mendukung dalam pengembangan website PSI kita. Luar biasa, sekali lagi terima kasih atas segala kontribusi Bapak, dan saya yakin kontribusi ini akan terus menginspirasi kita semua di PFI untuk bersama-sama berkontribusi, dan terutama tadi dalam gerakan gotong royong dengan tagar tanaman sehat Indonesia kuat. Siap Pak, saya akan berkontribusi untuk memviralkan supaya kita positively contagious dalam hal-hal yang baik untuk pengembangan pengetahuan dan bidang penyakit tumbuhan serta untuk pembangunan di Indonesia. Dan tadi deklarasi YouTube dengan channel Dokter Tanaman Budi Cahyono. Setelah ini mohon Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk langsung kita me-like dan subscribe, juga melihat ke channel YouTube tersebut ya. Juga sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para pemenang Budi Cahyono Award yang telah disebutkan tadi, ada 6 pemenang. Semoga terus bersemangat dalam karya dan menginspirasi generasi-generasi berikutnya, juga teman-teman di sekitarnya. Saya juga berharap untuk bisa ikut Pak Budi, tapi ternyata sudah lewat dikit. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk setia mengikuti acara webinar kita. Memang hari ini sangat istimewa, dan setelah launching Budi Cahyono Award tadi, kita akan masuk pada acara inti webinar kita, yaitu presentasi dari para pembicara, termasuk salah satu peneliti muda tadi yang sudah disebutkan. Siapa dia nanti yang akan presentasi, kita tunggu. Dengan moderator langsung Sekretaris Jenderal PFI, Profesor Dr. Insinyur Rahmadi Priatmojo, Master of Science. Sekali lagi kami mohon untuk tetap menonaktifkan dulu, nanti ketika diskusi akan dipersilakan oleh moderator ketika Bapak-Ibu menyampaikan pertanyaan. Nah, sebelum saya serahkan kepada moderator, akan saya bacakan CV ringkas dari Prof. Ahmadi Priatmojo yang kita semua mengenal beliau dengan nama Prof. Ipik. Atau saya biasa panggil Pak Ipik saja ya. Pak Ipik, Prof. Ipik ini lahir di Semarang 21 Juni tahun 64, mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Pertanian UGM, lulus tahun 89, Magister Faculty of Agriculture Gifu University, Gifu, Japan, tahun 99, dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 2002 di UGSAS, Gifu University, Gifu, Japan. Bekerja sebagai dosen di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian UGM dari tahun 90 hingga sekarang, dengan research interest yaitu Rhizoctonia species, PGPF, dan penyakit padi. Kemudian pengalaman organisasi sebagai Sekjen PSI, ini dari tahun 2007 hingga tahun 2013, 2013 hingga 2019, 2019 hingga sekarang, dan seterusnya sepertinya. Agama Pertanian dari tahun 2012 hingga 2017, 2018 hingga sekarang. Ini sekarang juga masih titik-titik ya, masih bisa dilanjutkan. Sebagai Ketua Unit Internasional Kerjasama dan Alumni di Fakultas Pertanian UGM dari tahun 2015 hingga sekarang, dan sebagai Ketua Umum Alumni Gifu University Chapter Indonesia tahun 2019 hingga sekarang. Itu CV ringkas beliau, dan terima kasih. Saya ingin menyapa Pak Ipik dulu. Selamat pagi, Pak Ipik. Selamat pagi, Bu Ani. Ya, suara sudah bagus. Saya serahkan kepada Pak Ipik untuk memimpin webinar pada pagi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi, Bu Ani, sebagai MC. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Ketua PFI, Prof. Latif, yang saya hormati Bapak Ketua Pengganti, Dr. Sudiono, yang saya hormati Bendara PFI, Bu Suryanti, Dewan Penyantun PFI, salah satu Pak Budi, Pak Ismet, itu yang saya lihat di sini, yang lainnya mungkin
juga ada. Para narasumber yang saya hormati, Bapak Safarudin, Bapak Bambang Setiadi, Pak Prof. Min Ahmad Rifai, Prof. Latif, kemudian Dr. Istihani. Bapak dan Ibu peserta webinar pada hari ini yang saya cintai, bertepatan dengan 50 tahun berdirinya PFI, hari ini kita akan menyelenggarakan webinar, dan tema pada webinar seri ketiga ini adalah tantangan dan peluang PFI dalam perlindungan tanaman di era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Saya kira ini adalah satu tema yang sangat penting, yang nantinya ke depan PFI harus mengantisipasi untuk 50 tahun ke depannya. Nah, mudah-mudahan dari hasil seminar ini kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari para narasumber dan dari para peserta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kali ini rencananya Pak Menteri dan Pak Menteri Pertanian dan Pak Fajri Jufri sebagai Kapalitbang Kementan hadir, tetapi tiba-tiba ada agenda rapat terbatas kabinet di istana sehingga tidak mungkin bisa hadir pada hari ini dan diwakilkan kepada Bapak Insinyur Safarudin, PhD, sebagai Kapalitbang Perkebunan Kementan. Bapak dan Ibu, nanti susunannya adalah masing-masing peserta itu akan mempresentasikan ya PPT-nya dalam waktu sekitar 15 menit, kemudian dilanjutkan langsung dengan diskusi. Pertanyaan dari peserta, nanti peserta itu akan dipilih oleh panitia dan nanti akan dihubungi sehingga bisa nanti berinteraksi langsung kepada para narasumber. Ada 5 narasumber pada pagi hari ini. Nanti yang pertama adalah Bapak Bambang Setiadi, Ibu Ketua Dewan Riset Nasional. Kemudian yang kedua adalah Bapak Safarudin, PhD. Yang ketiga adalah Prof. Min Ahmad Rifai, mewakili Founding Fathers PFI. Yang keempat adalah Prof. Abdul Latif Abadi, mewakili pengurus PFI. Dan yang terakhir adalah Dr. Listihani, tadi sudah disebutkan oleh Pak Budi sebagai salah satu penerima Budi Cahyono Award pada tahun ini. Terima kasih Pak Budi yang sudah berkontribusi begitu banyaknya kepada PFI. Dan setelah itu nanti akan ada penyerahan sertifikat. Bapak dan Ibu, sambil menunggu narasumber yang lain yang akan menyiapkan presentasi, segera saja akan saya panggil. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Bambang Setiadi. Ibu, Pak Bambang sudah hadir. Nah, saya bacakan CV beliau. Ini sangat banyak ya CV beliau, tapi akan saya pilih saja beberapa yang penting. Bapak Dr. Insinyur Bambang Setiadi Ibu lahir di Magelang ya tanggal 23 Mei 1952. Beliau jabatannya sangat banyak sekali ya. Dari tahun berapa ini, 2019 sampai 2020 sebagai Ketua Dewan Riset Nasional, pernah menjabat sebagai Komite Reviewer LPDP, Tim Ahli Badan Restorasi Gambut, Komisi Anggota Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian, dan sebagainya, ini sangat banyak. Kemudian penghargaannya, itu pernah pada tahun 1996 dari Presiden, berhasil dalam temuan formulasi pupuk lahan gambut. Kemudian juga dari Bapak Presiden tahun 2000
berhasil dalam mempelopori ilmu pengetahuan sumber daya alam gambut di Indonesia. Dari Pak Menristek, ya, inovator atas temuan penyubur gambut. Jadi lebih banyak memang interest beliau pada gambut. Masih ada tiba? Tidak ada ya. Oke, Pak Bambang, halo, sudah bisa kah? Pak Bambang Setiadi, saya akan menyapa beliau. Pak Bambang masih di mute, Pak Bambang. Mic-nya masih di mute. Tolong di-unmute dulu. Oke, sekarang. Oke, ya sudah keluar. Pak Bambang, selamat pagi. Assalamualaikum. Masih di mute lagi, Pak. Ke-mute lagi. Tolong di-unmute dulu. Itu tanda speaker. Tanda, ya, baik. Sudah. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Saya biasanya punya Mas Bambang. Pakai Mas aja ya, lebih familiar. Okay. Sehat, Mas Selamat Bambang. Pagi jajaran pimpinan PFI. Ya, sudah kedengaran? Okay. Kami persilahkan Mas Bambang Setiadi untuk bisa mempresentasikan materinya sekitar 15 menit. Nanti kita langsung ke sesi diskusi. Monggo. Oke. Gambar sudah terlihat ya? Gambar belum. Gambar sudah terlihat? Hah? Belum, belum. Kemana nih gambar? Gambarnya belum terlihat, Pak. Jadi gimana nih? Saya sudah lakukan semua anu tuh, langkah-langkah. Dari panitia ada bahan yang dikirim nggak, Pak? Panitia mungkin bisa share. Tidak, tadi dilakukan. Mencoba mengirim, tetapi karena filenya besar belum bisa masuk. Tapi yang terlihat sudah itu Zoom. Ya. Yang terlihat itu Zoom. Hah? Tadi yang terlihat tadi itu bisa. Hanya Zoom. Oh, sorry. Di stop. Okay. Coba di stop share screen dulu. Share-nya itu yang keluar itu Zoom. Ah, ini Pak Bambang. Kemudian sudah keluar. Belum kalau. Sudah keluar sekarang. Di saya sudah keluar. Ya, tolong anu aja. Share screen kembali, diulangi. Diulangi share saja screen. Coba. Mm-hmm. Oke, okay, share screen. Terus dipilih file. Oke, okay, file dipilih. Oke, okay, ya? Ini sudah muncul. Sebentar lagi muncul. Ya, oke okay, Mas. Sudah muncul. Di okay, terima full kasih, aja. Maaf. Di full screen. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, yeah, monggo, sudah bagus. Silakan, Mas. Oke, okay, terima kasih. Selamat pagi para pengurus PFI dan para, saya kira banyak sekali pesertanya, ini ada 200. Jadi saya kira ada mahasiswa-mahasiswa yang juga hadir di acara ini. Selamat pagi. Terima kasih atas undangannya, karena hanya 15 menit, mohon maaf saya harus cepat. Dan harus saya akui bahwa ini topiknya berat banget. Jadi menghubungkan fitopatologi 4.0 dan deskripsi. Akhirnya saya bisa membagi tiga hal pemikiran. Pertama mengenai inovasi dan belajar cepat saya mengenai fitopatologi organisasi dan bagaimana membangun organisasi profesi seperti PFI. Jadi saya langsung mengambil sebuah buku Industri 4.0 untuk agriculture. Saya ambil buku ini. Ternyata filosofinya baru saya juga sadar bahwa filosofinya itu agriculture 4.0 is about connectivity. Jadi itu mengenai connectivity. Saya cek judulnya, apakah benar digitalisasi agriculture itu connectivity. Ternyata benar. Saya ambil sebuah literatur, ternyata kalimat connectivity itu banyak sekali. Nih. Jadi itu benar-benar masalah connectivity. Apa masalahnya? Kalau industri 4.0 itu sebuah connectivity, maka ini adalah contoh sebuah connectivity bahwa semua tidak ada yang terputus menuju ke sebuah
target dalam hal ini adalah farming atau agriculture. Jadi kalimat yang persisnya mengatakan, di luar hal terkait teknologi dan praktek baru, fakta sebenarnya pertanian 4.0 itu terkait dengan peningkatan produktivitas dan kemampuan untuk mengumpulkan dan menggunakan data sehingga mengendalikan data dari jarak jauh. That's 4.0. Terus saya lihat contohnya kira-kira ini yang sekarang, pertanian yang sekarang. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan serentak. Kalau melakukan ini, ya sini dulu, baru ini selesai. Tapi dengan 4.0, semua ini bisa dikendalikan. Intinya itu aja. Jadi connectivity ini dihubungkan dari semua titik. Saya mau melihat 4.0 itu seperti itu. Nah, cek lagi apa yang terkonek. Ternyata yang terkonek di suatu ladang pertanian itu adalah mesinnya. Mesin dan perangkat-perangkat lainnya sehingga membangun suatu sistem baru yang connect dengan yang dengan langsung kita. Ini juga ini adalah contoh sebuah platform dari suatu 4.0 yang semua sudah masuk ke connectivity. Dan yang sangat penting dalam connectivity itu adalah standar. Karena harus ada standar yang persis. Kalau enggak, satu kali tidak ada standarnya, bisa semua sistem rusak. Kemudian saya dari literatur yang berbeda, saya mau cari bukti. Mana buktinya bahwa connectivity itu adalah hal yang sangat penting. Saya ambil Australia. Ambil anu aja, refleks aja saya. Ambil negara tetangga terdekat dengan kita. Ternyata benar dia. Jadi dia berhasil melakukan 4.0 sehingga dari 370 juta hektar lahan pertanian Australia, seluruh petaninya ekspor 77%. Pertanian Australia salah satu yang paling mandiri di dunia dengan hanya 1% dari pendapatan pertanian yang berasal dari pemerintah. Cina 21%, Eropa 19%, Amerika Serikat 9%. Dan selama 30 tahun terakhir telah mempertahankan pertumbuhan produktivitas rata-rata 2,7 per tahun. 30 tahun itu hebat sekali itu. Inilah saya coba melihat seperti apa sih pertanian 4.0. Ini dia. Jadi ini agriculture in Australia growing more than our farming future. Dia mulai sombong gitu. Mereka mulai sombong bahwa gue udah lewat 4.0. Ini pertanian mereka di sana. Terus kemudian ini juga bagian dari pertanian mereka. Ini adalah situasi 4.0 di Australia. Yang gawat adalah, yang sangat gawat, mereka itu, ini ceritanya saya diminta bantuan teman untuk mengembangkan madu, mangga madu di Gresik. Ternyata mereka gelisah. Kenapa? Sekarang ini Australia itu sudah menjadi pesaing kita untuk persoalan mangga. Mereka panen mangga sudah seperti ini, kebun mangganya besar, dan mereka bersiap ekspor. Bukan bersiap, sudah ekspor ke kita. Ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang apa? Bahasa yang sedang berlangsung di pertanian sekarang begitu. Australia mencuri mangga kita. Kita juga menyuri, ini di Jogja. Di Jogja itu sekarang ada panen anggur di Bantul. Kemudian di Pasuruan ada panen kurma di Pasuruan. Jadi harus segera dibuka jurusan-jurusan ahli-ahli penyakit kurma, ahli-ahli penyakit anggur, karena sudah menjadi sudah mulai bisa dibuktikan tumbuh dan berhasil. Nah, mengapa judul presentasi saya menggunakan inovasi? Karena ini sebelah kiri ini adalah sebuah buku yang sedang disusun Dewan Riset Nasional, akan diberikan kepada Menristek besok hari Senin. Hari Senin kita akan menyerahkan buku ini untuk mengingatkan kepada pemerintah bahwa inovasi itu adalah invensi kali komersialisasi. Ini mengikuti pemikiran ahli manajemen inovasi dari MIT, Edward Robert. Jadi inovasi adalah invensi kali komersialisasi.
Inovasi itu ini definisinya, invensi itu ini, dan komersialisasi itu ini. Kaitannya dengan persoalan tadi ya Pak, kalau sampai Australia sampai mengekspor mangga ke kita, itu artinya kita dalam posisi apa namanya, inovasi yang sangat gawat, sangat gawat. Karena apa? Ini ada ahli, tiga ahli ekonomi. Teorinya ini adalah pemenang Nobel, ini pemenang Nobel. Ini adalah Adam Smith. Mereka tadinya, Adam Smith hanya ngomong produksi itu atau produksi atau output itu adalah digabungkan oleh perkalian antara kapital dan labor. Dibantah oleh Robert Solow setelah 100-200 tahun. Dia bilang enggak, ada faktor lain selain kapital dan labor. Apa faktornya? A, ini adalah faktor teknologi, tapi dia enggak bisa menjelaskan. Yang terakhir, Paul Romer, pemenang Nobel 2018, dia menjelaskan A itu isinya adalah research development dan human capital. Sehingga output dari suatu ekonomi, output dari suatu ekonomi yang terbaik sekarang ini adalah inovasi adalah pengarah ekonomi jangka panjang. Jadi PFI, Persatuan Fitopatologi, harus melihat bagaimana yang dilakukan apapun terhadap tanaman, usaha tani, bahkan dalam skala besar pertanian, itu membangkitkan inovasi. Contohnya gimana? Ini kalau rumus ini diterapkan, Australia sudah meneliti mengenai mangga. Sekarang dia ekspor ke Indonesia. Jadi bukan terbalik. Kita yang punya iklim, punya tanaman, bisa sudah beratus tahunan mangga, ternyata dia yang ekspor. Itu yang akan terjadi dengan seluruh. Dan dia sudah mulai dengan pepaya sekarang. Jadi kita tuh sekarang impor dari Australia mengenai mangga. Bayangin itu. Dan kalau mereka bisa bertanam seperti ini, yakinlah bahwa keterlibatan daripada para ahli penyakit tanaman Australia itu vital juga. Kemudian, apa yang akan terjadi? Ini Indonesia opening Australian mangus. Nah, Indonesia udah buka ekspor ke impor ke mangga. Kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi mengenai mangga. Kemudian, ini dalam satu web Asia Fruit, ini persoalan sudah Vietnam, sudah impor juga dari Australia, jadi bukan dari kita. Kemudian akan ekspor melalui AXPA, kemudian akan panen pepaya untuk diekspor. Indonesia ada apa namanya berminat dengan beberapa pertumbuhan di maksudnya artinya apa ini? Artinya kalau kita membeli mangga impor dari Australia. Halo? Kalau kita impor mangga dari Australia, itu artinya kita rame-rame membeli mangga 1-2 kilo, itu membayar petani Australia untuk produksi mangga. Padahal kita semua seharusnya tidak perlu impor. Nah, itu semua pasti terlibat anggota fitopatologi. Saya cek. Ini adalah 50 tahun ahli-ahli fitopatologi Australia yang diakui di Melbourne. Dia bilang di sini, successful strong foundation, future innovation. Jadi apa artinya? Teman-teman dari PFI juga harus mulai masuk. Jangan 4.0 dulu lah, mulailah dengan inovasi. Itu harus dilakukan. Kenapa? Kongres 50 APPS Australia tahun lalu itu dihadiri oleh 30 negara, 174 presentasi lisan, total 192 poster, 2 kali tur, 11 lokakarya, dan asosiasi berhasil mendukung 37 siswa untuk melanjutkan, akan mengikuti konferensi-konferensi berikutnya. Jadi, karena asosiasi penyakitnya kuat, dia menjadi bisa apapun sekarang Australia. Ini kemudian saya masuk ke webnya Australian Plant Pathology Society. Ini visinya sangat clear.
Jadi saya kira teman-teman juga harus melihat lagi visi PFI untuk melawan ahli-ahli Pito Australia. Visinya jelas, masyarakat patologi tumbuhan Australia yang mendedikasikan kemajuan, prakteknya sekarang, bukan lagi kebanyakan seminar. Jadi harus ada agenda praktek untuk PFI. Kemudian, meskipun masyarakatnya terkonsentrasi di wilayah Australia, mereka juga terlibat dalam kepentingan internasional. Ini jelas nih. Kemudian menyiapkan dana patologi. Alhamdulillah tadi ada award dari Mas Budi Cahyono tadi. Dana patologi tanaman, skema beasiswa program, dan seterusnya. Jadi ini contoh. Mengapa saya bawa ke sini? Karena kita tadi lihat 4.0 masuk di Australia. Perannya organisasi penyakit Australia seperti apa? Ini yang dilakukan. Ini adalah, memang mereka sudah mulai itu 1891. Tapi resminya memang juga baru 50 tahun. Ini adalah semua kegiatan yang mereka lakukan. Dalam satu kali klik di web mereka, kita sudah bisa lihat. Ini juga. Ini hasil-hasil dari report mereka di medsos. Kemudian saya ingin tahu, kalau Australia seperti itu, International Society for Plant Pest Pathology seperti apa? Inilah anu webnya. Ternyata mereka juga hebat sekali. Jadi ini adalah, dan anggotanya ini, Amerika 10, Cina 7, Jepang 4, Arab, Australia saya kira 3 ini, bukan 2. Dan yang anggotanya cuma 1 itu adalah negara-negara ini, termasuk Indonesia. Jadi, apa maksudnya? Ini saya katakan, kita harus memanfaatkan sebanyak-banyak mungkin organisasi internasional ini. Mengapa? Karena saya punya pengalaman. Karena itu akan saya bagi pengalaman saya ketika saya membangun Himpunan Gambut Indonesia. Jadi Profesor Bostang itu minta dana ke Pak Habibie pergi ke Australia, ke Finland, karena ada konferensi gambut. Kemudian Pak Bostang ngajak saya karena diperintah Pak Habibie, kamu saya biayain tapi pertemuan berikutnya ada di Jakarta. Oke. Terus karena itu saya membantu Pak Bostang dalam pertemuan itu. Saya terkejut sekali ketika di Hotel Garuda Jogja itu banyak sekali bule. Saya tanya, ini apa? Ini ahli-ahli gambut dunia. Gambut itu apa? Saya enggak tahu. Terus saya berpikir, ini harus ada suatu organisasinya. Kemudian saya ketik kertas di belakang Hotel Garuda, saya nulis hanya yang bertanda tangan di bawah ini bersedia mendirikan himpunan gambut. Tanda tangan 40 orang, oke. Terus saya teruskan, saya bangun. Apa akibatnya? Ini kita sudah langsung mengadakan International Pitch Society di Jogja, 94. Kemudian hasil dari itu, dari 1992-98, saya ketemu 4 orang ini. Ini Profesor Jack Riley. Ini Dr. Ini dokter dari Universitas Palangkaraya, ini Profesor Takahashi dan saya. Kita berempat hanya dalam hitungan 10 tahun setelah Himpunan Gambut Indonesia berdiri, kita bisa membangun laboratorium alam hutan gambut. Apa isinya? Sini ini. Ini laboratoriumnya ini. Di belakang ini ada 5.000 hektar. Jadi kemudian diresmikan oleh menteri dan ini laboratorium adalah BBPT Hokkaido terus Universitas Nottingham, saya di HGI terus Palangkaraya. Ini bekerja menyusun ini. Apa yang terjadi sekarang? Itu sudah menjadi acuan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar gambut dari seluruh dunia, Pak. Sekarang ini saya sudah nggak bisa ngitung berapa master, berapa dokter yang lahir dari sini di seluruh dunia. Kemudian bahkan Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB itu datang dia ke situ. Karena apa? Karena dia akan kongres lingkungan di Abu Dhabi. Dia berhenti di Palangkaraya terus lihat ini. Jadi ini sudah menjadi daya tarik dunia. Ini George Soros juga.
George Soros adalah seksi dana dari PBB. Dia pengen lihat gambut itu apa, belajarnya dia. Terus ini, saya undang seluruh ahli himpunan gambut dunia itu ke Jogja. Ini di Jogja, di hotel apa, di hotel Hilton. Jadi Purek ini sudah jadi direktur Siprop. Ini menjadi satu ahli yang paling berpengaruh di dunia mengenai lepasnya karbon dari gambut terbakar. Ini di Kuala Lumpur, saya bicara di Jerman, saya bicara di Skotlandia. Itu semua karena kita menjual dan jangan sampai kalah dengan orang lain yang ngomong. Terus kemudian ini yang bukti lain, melalui kerjasama internasional itu, kita ketemukan sebuah alat yang sangat prestisius. Saya dengan Profesor Takahashi ini mengembangkan teknologi, melakukan lompatan inovasi, dan kerjasama dengan negara maju, tidak bisa kita sendirian. Kenapa? Ini contohnya. Kalau lagi aman, gambut itu seperti ini. Kalau lagi kebakar, seperti ini. Dan kita menjadi penanggung jawab lepasnya karbon terbesar di dunia. Masalahnya adalah, kenapa kebakar? Karena gambut itu kering sehingga air permukaan airnya turun. Pemerintah tidak boleh lebih dari 40. Sama, dan ini waktu masih pertama kali. Sekarang sudah seperti ini. Akibatnya sekarang apa? Hari ini saya bisa mengklik sebuah web untuk mengetahui di Kalimantan Tengah di permukaan air berapa? 0,47. Ada hujan enggak? Enggak. Dan suhunya berapa? Kita sudah harus bilang, hati-hati kamu. Kamu sebentar lagi pasti akan kering dan kalau ada El Nino, habis kamu kebakar. Ini sudah kita bagikan ke seluruh provinsi dan universitas. Kemudian berkembang penemuannya menjadi ternyata alat itu bisa dipasang di Jatiluhur untuk mengetahui gerakan air di danau ini. Sehingga sekarang mereka sudah masang 50 biji. Membuat dipasang bukan hanya di sini, tapi sampai ke sawah-sawah yang akan diairi. Kemudian, karena kerjasama itu, ini namanya Dr. Florian Singer, kita bekerja sama membuat pemetaan mengenai gambut. Bagaimana sih membuat peta yang gambut yang benar seperti apa? Bertanding secara internasional, 42 negara ikut. Hadiahnya $1 juta. Saya menang sama dia. Menang ini. Ini semua akan terjadi karena saya membuat kontak dengan internasional. Kenapa? Karena saya otomatis menjadi anggota dari International Peach Society di Finland. Nah, ini saya bagikan bukan karena saya menyombongkan diri. Sekarang mainkan organisasi internasional itu harus. Kalau enggak, ya sudah, kita cuma bermain isu-isu di level tanaman saja. Padahal sekarang Anda semua harus dituntut bagaimana senarionya supaya tidak terjadi masalah dengan suatu produk yang sehingga bisa menjadikan untuk dia. Sebetulnya simple namanya. Kalau kita menyiapkan ini semua, aktivitas penelitian, maka akan masuk menjadi inovasi dengan rumus tadi, akhirnya akan membantu pemerintah melalui ekspor dan sebagainya, masuk ke GDP. Teman-teman, sebelum ini slide saya terakhir, dan saya sebelum menutupnya, saya ingin membacakan pemikiran-pemikiran saya yang sambil apa tadi saya lakukan. Pertama, adalah fasilitas yang ada di Persatuan Internasional Fitopatologi. Tidak ada larangan Anda menjadi salah satu
anggota konsil di sana, dan harus itu. Kemudian mulai berpikir dalam kerangka farming dan agriculture, jangan pertanaman. Saya lihat teman-teman masih tanaman. Harusnya sudah bisa mengeksplor lebih luas lagi. Saya sarankan buatlah sebuah konferensi fitopatologi level dunia, kalau nggak bisa 21 ya 22, sehingga kita menjadi tuan rumah pertemuan internasional ahli-ahli penyakit tanaman dunia. Saya bisa bicara ini karena saya lakukan itu. Kemudian bersiap melakukan antisipasi dengan misalnya Indonesia sekarang sudah bisa anggur. Siapa yang ahli anggur di Indonesia? Sudah mulai ada harus mahasiswa yang dikirim untuk menulis tesis, jenis penyakit, dan sebagainya. Kemudian saya sarankan visi organisasinya dilihat kembali, karena sekarang semua harus memanfaatkan inovasi. Kenapa? Karena sekarang orang menyebut itu ekonomi, itu ekonomi inovasi, bukan hanya ekonomi. Itu anu aja. Baik, ini adalah suasana kawasan gambut di Palangkaraya, di Laboratorium Albertus sore. Jadi saya selalu senang berada di sini. Saya senang juga mengantarkan pemikiran-pemikiran tadi. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih, Mas Bambang. Sangat menarik dan tentunya banyak. Terima kasih, Mas Bambang. Tentunya banyak hal yang sangat menarik yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Mas Bambang Setiadi. Dan kunci dari semuanya saya lihat ini adalah inovasi dan kolaborasi. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya persilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, mungkin karena waktu dua penanya. Yang pertama, Prof. Lukas, silakan videonya dinyalakan. Mas Bambang, presentasi tolong di-offkan bisa. Oke, sudah. Oke. Oke, terima kasih. Pak Lukas, ya. Bisa di-onkan videonya, Pak Lukas? Halo, Prof. Lukas. Halo, Pak Lukas. Pertanyaan di mana? Oh, ya. Sebentar. Kalau tidak bisa, saya bacakan saja sebentar. Pertanyaan dari Pak Lukas ya. Pak Lukas, halo. Oke. Halo, saya bacakan ya Mas ya. Pertanyaan dari Pak Lukas adalah, oke, faktor apa yang membuat pertanian kita tidak dapat seperti yang Bapak contohkan? Kedua, apa hanya ditentukan oleh inovasi saja? Saya kira tergantung dari kebijakan pemerintah, pendidikan, dan pengetahuan petani, serta keterbukaan pasar. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, saya sendiri juga terkejut bahwa sekarang orang itu menyebut apapun mengenai inovasi, mengenai ekonomi, paling penting kan ekonomi. Dulu kan selalu hanya mengatakan pendapatan kita menaik, ekonomi kita membaik. Tapi sekarang enggak. Lihat saja atau buka saja seluruh literatur, mereka akan menyebut ekonomi inovasi. Karena itu kan harus dilakukan ekonomi inovasi. Inovasi itu ada pemahaman yang sangat penting bahwa sesuatu dibuat karena itu baru, belum pernah ada, dan ketika itu bisa dibuat secara massal dan bisa masuk ke GDP atau PDB dan mempengaruhi ekspor, itu baru inovasi. Nah, kita pemahaman itu belum tahu. Pemahaman kita itu baru sesuatu yang baru, tapi produksinya baru 1, 5, 10, udah bilang inovasi. Enggak. Anda harus buktikan bahwa itu bisa diekspor,
bisa mempengaruhi pendapatan masyarakat, bisa mempengaruhi GDP. Jadi saya yakin bahwa kalau pertanyaan Pak Lukas tadi, semua negara yang melakukan inovasi itu ada fakultas, ada juruan inovasi. Jurusan inovasi itu ada di universitas. Saya tidak pernah lihat itu di Indonesia. Jadi kalau kita tidak melakukan inovasi, ya negara lain yang akan melakukan. Contohnya Australia tadi. Ketika dia melakukan inovasi mangga, sekarang dia ekspor ke kita. Kita yang dulu hanya satu-satunya mangga terkenal di dunia, habis sekarang. Sekarang ini di Jakarta, di mall, toko-toko buah, ada dua buah durian. Yang satu yang dari Thailand, itu harganya satu bungkus Rp750.000. Saya pikir kita akan merebut pasar berikutnya. Kalau Thailand 750, maksud kita nggak bisa bikin. Muncul yang baru, harganya 480.000, tapi produksi di Malaysia. Kan gila itu. Maksud, apa namanya, durian saja. Seperti ini kita nggak bisa mengemasnya, nggak bisa. Jadi kita sekarang impor durian. Dari Thailand 750.000, dari Malaysia 480.000. Laku itu. Kan kalau ada di mall berarti laku. Berarti kita membeli. Jadi itu Pak. Pendekatan inovasi itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena semua struktur iptek, struktur semua berbicara mengenai inovasi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Moderator. IP masih mute sepertinya. Ya. Oke, mohon maaf. Mungkin berikutnya Pak. Pak Sudiono bisa? Baik, oke Pak, silakan Pak. Ya, saya mengajukan pertanyaan ke Dr. Bambang Pak. Ini kan terkait dengan undang-undang yang baru terbit Pak, akhir tahun kemarin, Undang-Undang nomor 22 2019 tentang budidaya pertanian berkelanjutan Pak. Oke. Okay. Ya, itu kan merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 12 tahun 1992. Nah, okay. Di sana memang skopnya sebenarnya sudah mencakup dari aspek legalitas. Saya ingin pendapat dari Pak Bambang kaitannya kebijakan umum yang kadang-kadang kebijakan operasional bahkan kebijakan teknisnya ini yang sering delay Pak. Jadi undang-undangnya sudah ada tapi turunan-turunannya itu sangat lambat. Kedua, di bidang pertanian ini kan sekarang pesannya urusan ke masyarakat petani ini kan agak sedikit terkotak-kotak dengan adanya otonomi daerah Pak. Nah ini menurut ya. Pendapat Pak Bambang, bagaimana sih merubah habitual selama ini selalu ada undang-undang, tapi turunannya perpres dan sebagainya lambat, walaupun ada kadang-kadang kita juga sudah tanda petik karena kalau jadi undang-undang kebijakan itu kaitannya dengan anggaran Pak. Nah ini anggaran ini kan sekarang sudah terkapling-kapling sehingga selalu bidang pertanian itu dapat kue-kue sisanya Pak. Nah ini bagaimana menurut pandangan Bapak? Dalam kaitannya juga tadi Pak, karena inovasi, ide, gagasan itu tidak adanya implementasi, saya setuju dengan Pak Bambang tadi, ada kata-kata praktek Pak. Jadi kita lebih bagaimana lebih membumi, yaitu dalam hal praktek. Jadi bukan pada skala riset ya. Yang high, tapi implementasi yang di operasionalnya, walaupun memang kita tidak mudah Pak, kalau dikomparasikan dengan Australia, kan kita penduduk kita besar, kemudian beragam, pendidikannya beragam. Ya, silakan itu pandangan saya Pak Bambang, mohon tanggapannya. Ya, terima kasih. Saya memang dari awal saya lupa mengatakan, memang tidak apple to apple kita membandingkan Australia dengan Indonesia, tapi karena itu fokus inovasi, jadi saya merasa bahwa inovasi itu sudah menjadi bahasa internasional. Siapapun melakukan itu. Bahkan sekarang ada gerakan inovasi Afrika. Anda tidak membayangkan Afrika sekarang. Saya pulang dari Botswana, saya pikir Afrika ya seperti yang kita lihat di gambar-gambar itu. Ternyata di sana saya melihat Mercy yang tidak ada di Jakarta.
orangnya sudah pakai jaket yang mahal-mahal, sudah jauh, Pak. Karena mereka melakukan inovasi Afrika. Itu ya. Terus yang kedua, kita baru saja di Dewan Riset Nasional baru dapat penghargaan namanya adalah Innovation Award. Jadi, kenapa? Karena DRN itu sudah mulai 2016 mati-matian berjuang untuk membuat undang-undang inovasi. Mengapa? Seluruh dunia punya. Jadi kalau masalahnya tadi, Pak, masalah pertanian tadi, kalau tiba-tiba ada undang-undang inovasi, yang intinya itu adalah ada suatu lembaga yang mengurus secara khusus, misalnya dibentuk di pertanian, ada unitnya, unit inovasi, dikasih anggaran khusus, misalnya 1 tahun 1 triliun. Jadi semua yang mengatakan ini akan jadi inovasi, aksesnya ke lembaga itu. Nah, terus kemudian infrastruktur berikutnya diatur juga di dalam undang-undang itu. Itu semua negara punya, kecuali Indonesia. Karena itu DRN menyusun sejak 2016. Dan sampai sekarang belum bisa selesai karena banyak undang-undang yang harus digarap oleh DPR. Tapi kita tetap akan berjuang. Jadi nanti pada akhirnya ada sebuah kotak dana khusus mengenai inovasi, entah berapa triliun, entah sebelum. Kalau pertanian punya, fighting, masuk ke sebuah screening, masuk, dapat Anda. Unit lain. Jadi, bisa diskusi juga kapan-kapan kalau naskah itu sudah, naskahnya sebetulnya sudah jadi, tapi terus mau diperjuangkan dengan lebih detail lagi, misalnya masuk ke kasus-kasus pertanian, dan seterusnya. Saya kira itu, Pak. Jadi, memang di mana-mana terjadilah itu persaingan anggaran. Tapi kalau nanti inovasi itu jalan, itu betul-betul tidak masuk di departemen, tapi ada di suatu kotak yang namanya itu rencana pembangunan inovasi. Misalnya, tiba-tiba ada usulan dari pertanian mengenai industri rumput laut. Itu, Pak, siapa yang punya rumput laut sih di dunia ini? Itu kalau semua sudah tahu itu bagus, materinya bagus, bahannya bagus, bisa dipakai untuk apa saja, kenapa kita tidak menjadi eksportir rumput laut? Misalnya ada seperti itu di pertanian, bekerja sama dengan kelautan misalnya. Terus menjadikan sampai rumput laut itu industri. Madu, nah, kok madu itu kok bisa menjadi impor banyak sekali di mal-mal itu? Kenapa? Kita madu kan hampir di semua desa kita punya. Itu hal-hal yang harusnya tidak terjadi. Yang tadi seperti tadi, mangga tiba-tiba kita impor dari Australia, pepaya impor, durian hanya dari Thailand sama Malaysia. Jadi ini, terjadilah seperti itu, Pak. Jadi ya kalau mau menangis bersama, menangis kita bersama mengenai masalah ini. Tapi saya sendiri heran karena kok bisa seperti itu senarionya. Seperti malah bukan kita menahan supaya barang-barang dari luar negeri yang mencontoh dari Indonesia itu supaya tidak datang ke Indonesia, sekarang malah terjadi. Jadi ini salah satu masalah besar kita, Pak. Terima kasih, Pak Sudiono. Oke, terima kasih Mas Bambang Setiadi. Saya yakin ini banyak yang akan bertanya, tetapi karena kita dibatasi waktu untuk sesi ini, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa disampaikan melalui email ya Pak ya. Ya Mas ya. Nah, sebelum ini saya tutup untuk sesi yang pertama ini, kami dari PFI mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Bambang Setiadi sebagai Ketua Dewan Riset Nasional yang sudah memberikan beberapa masukan ya kepada kami khususnya di kepengurusan PFI ini, dan akan kami sampaikan apa sertifikat untuk Mas Bambang Setiadi. Siap. Terima kasih. Ini akan kami tampilkan. Nah, ini adalah sertifikat yang bisa kami berikan kepada Mas Bambang Setiadi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan menuju pada sesi yang kedua. Yang sesi kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Safarudin, mewakili Kepala Litbang Kementan. Saya bacakan dulu CV beliau. Bapak Insinyur Safarudin, PhD, ini mempunyai dua putra. Biasa dipanggil dengan nama Pak Deden. S1 diselesaikan di Universitas Sriwijaya Palembang. S2 dan S3 di University of Tsukuba, Jepang, jurusan Plant Molecular Breeding. Beberapa workshop pelatihan di banyak negara ini beliau ikuti. Kemudian setelah pulang dari pendidikan luar negeri, langsung diberi tanggung jawab sebagai koordinator bidang sumber daya manusia yang merupakan salah satu divisi di proyek Bank Dunia di Balitbangtan yang disebut SMART. Kemudian dipercaya sebagai kabid KSPHB di Puslitbang BUN sampai 2 tahun berikutnya. Nah, sekarang kemudian menjadi Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Balitri. Kemudian pada Juni 2019 mendapatkan promosi sebagai Kapus Litbang BUN. Saya sapa dulu beliau. Halo Bapak Safarudin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Bapak, sehat hari ini? Genki yo, siap. Genki desu. Genki yo. Sesama alumni Jepang ini. Bapak Safarudin ini akan menyampaikan presentasinya dalam waktu kurang lebih 15-20 menit dan langsung nanti dilanjutkan dengan diskusi. Dan beliau mewakili Kepala Litbang Kementan. Dan mungkin judulnya adalah Implementasi Inovasi dan Teknologi Bidang Perlindungan Penyakit Tanaman. Ya. Kami persilahkan Bapak. Baik, sebentar ya Prof, mau nyiapin bahan tang. Ya. Sip, bisa kelihatan? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, saya hormati Bapak Ketua Umum PFI, sesepuh PFI, para narasumber yang sangat kompeten pada pagi hari ini, Pak Bambang, selamat pagi Pak, peserta webinar yang saya cintai, dan Prof. Ivi sebagai moderator pada pagi hari ini. Sebelumnya Prof. Ivi, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kabadan Prof. Ivi, karena tadi saya juga bisa informasinya baru pagi ini, kompem. Siokianya Bapak Kabadan tadi akan presentasi, tapi jam 7-an kalau nggak salah, saya ditelepon untuk menggantikan posisi beliau, karena tadi ratas dengan Bapak Menteri. Itu Prof. Jadi mohon maaf untuk semuanya mungkin agak kurang srek. Kalau biasanya kalau digantikan itu biasanya kurang, peserta itu agak kurang nendang gitu ya Prof. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akan menyampaikan nih Prof, ada banyak juga bahan tayang, tapi waktunya sangat singkat, jadi mungkin saya akan skip beberapa. Baik Bapak-Ibu sekalian, tema yang akan saya sampaikan adalah implementasi dan inovasi teknologi perlindungan tanaman. Ini sesuai judul yang diminta oleh panitia. Jadi ada beberapa topik, nantinya saya akan langsung ke nomor satu, yaitu remaining issue. Di sini ada perubahan iklim, ledakan OPT, dan kehilangan produksi. Jadi ada beberapa, mungkin kalau para peserta webinar pada pagi hari ini pastinya orang-orang di fitopatologi pasti sangat paham. Saya sorry kalau kurang pas nantinya, karena saya molecular breeding, jadi saya juga akan menyampaikan beberapa hal-hal yang menyebabkan perubahan iklim pada recently
di Indonesia ya, yang itu akan mengibarkan beberapa penyebab, yaitu satu peningkatan suhu dan El Nino pastinya, musim kering yang berkepanjangan, kita sudah mengalami beberapa periode ini sebelum-sebelumnya, pada tahun beberapa yang sebelumnya, dan kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim, dan wabah penyakit. Nah ini yang mungkin tema yang akan saya lebih paparkan adalah keperlintannya, perlindungan tanamannya. Hal yang lain juga memicu beberapa faktor ledakan ini adalah outbreak dari hama penyakit itu sendiri. Nah ini misalnya kehilangan panen ya, di antaranya adalah iklim ekstrim yang meningkat sehingga terjadi akibat dari banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Yang kedua adalah kondisi iklim ekstrim yang juga bisa memicu terjadi outbreak atau ledakan hama penyakit atau justru berkurang serangannya. Dan ini disebabkan oleh El Nino, suhu tinggi, dan juga La Nina, kelembapan tinggi. Yang kedua adalah hama dan penyakit baru, tanaman baru ya, beberapa serangan hama-hama baru. Di antaranya adalah akibat dari lingkungan, di mana kondisi baru akibat anomali iklim, optimum mendukung survival, establishment, dan reproduksi beberapa hama. Yang kedua adalah keberadaan inang, tanaman budidaya, dan lingkungan sesuai mendukung patogen, menjadi lebih virulens sehingga evidence kemunculan penyakit tanaman meningkat. Nah, akibat pemanasan global ini banyak hal-hal yang menjadi obstacle untuk tanaman-tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Yang lain adalah emerging pest, di antaranya adalah fall armyworm. Ini beberapa waktu belakangan kita diserang oleh tanaman ini di Sulawesi, kalau nggak salah, ini menyerang tanaman jagung. Yang lain juga adalah emerging pest and disease tanaman perkebunan, di antaranya adalah akibat dari El Nino adalah serangan OPT pada tanaman perkebunan sawit, tebu, kakao, teh, dan kopi. Dan hal ini kebetulan saya tanaman perkebunan, jadi sering kali berperiodik. Jadi kadang-kadang 5 tahun sekali, kadang-kadang 3 tahun sekali. Dan saya berharap ini tidak akan terjadi lagi, sehingga ini tantangan bagi para saintis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau obstacle tadi yang terjadi pada 3 atau 5 tahun sekali pada tanaman perkebunan. Mudah-mudahan ke depannya kita semua sudah bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh hama penyakit yang periodically 3-5 tahunan sekali ini. Yang ketiga adalah sistem mitigasi dan pengendalian OPT. Nah ini beberapa penyebab ya, seperti climate change yang menjadikan obstacle lainnya. Dan ini kami dari Badan Lingkungan Pertanian mengatasi mitigasi ini dengan beberapa hal-hal, termasuk inovasi-inovasi yang nantinya mungkin di bahan tayang berikutnya akan terlihat, hal-hal yang bisa mengatasi terjadinya penyebab-penyebab hama penyakit, serangan hama penyakit pada tahun-tahun belakangan ini. Inovasi teknologi, ini tanaman pangan ya, jadi tadi saya sampaikan mungkin saya akan ngurut dulu kepada tanaman pangan, nanti tanaman perkebunan, dan juga tanaman hortikultura. Jadi biasa mungkin general speaking untuk ketahanan ini, biasanya kita pastinya menciptakan varietas-varietas baru untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman-tanaman pangan, sehingga kita akan mendapatkan PUB baru yang sesuai dengan yang kita inginkan, baik ketahanan terhadap hama penyakit maupun terhadap lingkungan abiotik. Dan ini biasanya pastinya take time, terutama tanaman pangan ini sebenarnya nggak terlalu lama ya, 1-2 tahun, tapi kalau tanaman perkebunan itu akan 15-25 tahunan. Nah ini yang menjadi permasalahan, sehingga kita selalu melakukan pendekatan-pendekatan dengan molekuler sehingga untuk mempersingkat waktu untuk menemukan varietas unggul baru. Ini tanaman padi, jadi mungkin Prof. Ipi, saya akan skip beberapa karena terlalu banyak kalau saya sebutkan satu persatu. Jadi ini tanaman padi. Nah, ini juga masih tanaman padi, tanaman pangan ya. Jadi beberapa yang saya sampaikan tadi, Badan Lingkungan Pertanian mengangkat partis-partis baru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Dan sampai saat ini yang paling ngetop itu adalah Inpari 18, 19, 20, 40, dan 41. Selanjutnya untuk tanaman-tanaman lain, untuk tanaman tahan masam dan kekeringan, itu Inpago. Toleran rendaman ada Inpara,
toleran garam tinggi atau salinitas Inpari, tahan hama wereng coklat itu Inpari 3133 Pajajaran mantap dan 47 WBC. Sementara untuk tahan penyakit hawar daun bakteri itu Inpari 422324243 dan lain-lainnya. Dan lain yang lainnya adalah tahan penyakit belas, di antaranya adalah Inpari 3839 dan lain-lainnya, dan tahan penyakit tungro untuk Inpari 36 dan 37. Sementara tanaman untuk biopesticide pengendalian fall worm, armyworm, kita di Badan Lingkungan Pertanian sudah menemukan beberapa inovasi teknologi ya yang bisa kita terapkan di lapangan. Yang berikutnya adalah tanaman pangan penyakit bulai. Penyakit bulai pada tanaman jagung ini sudah general diketahui teman-teman, tapi kami mendapatkan varietas baru yaitu NASA 29, BIMA 20 dan HJ 21 dan 27 untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap penyakit bulai pada tanaman jagung. Berikutnya tanaman perkebunan. Nah, ini yang kebetulan saya di Kapus Pusat Bangbun, jadi lebih banyak lebih banyak menyelami tanaman perkebunan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita untuk tanaman perkebunan itu biasanya periodically kita selalu mendapat permasalahan 3 sampai 5 tahun itu periodically serangan hama penyakit. Nah, ini yang menjadi kendala kita, dan saya berharap semua saintis yang ikut berwebinar pada pagi hari ini bisa ikut mencari solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan terhadap periodically serangan hama penyakit untuk tanaman-tanaman perkebunan. Di antaranya tanaman kelapa, ini penyakit gugur buah kelapa, dan kita sering banyak di lapangan udah capek-capek nanam tahun pertama, tahun kedua, tahu-tahu diserang, seperti ada yang di sini gambarnya mati semua. Nah, ini yang merugikan baik teman-teman di swasta maupun kita di lembaga penelitian di kebun percobaan kami yang sudah tertata rapi akhirnya diserang hama penyakit ini. Ini juga tanaman kelapa untuk kami untuk pengendalian gugur buahnya dan busuk pucuk kelapa di teman-teman di Bali Palma yang ada di Manado itu sudah menemukan beberapa teknologi untuk mengatasi permasalahan pengendalian gugur buah dan busuk pucuk kelapa. Di antara manual apa teknologi yang kami temukan, kami mendapatkan beberapa pengendalian busuk buah kakao. Ini di Bali Tree, teman-teman mungkin yang pernah singgah ke Bali Tree yang daerah Sukabumi itu sudah pernah melihat, kita sudah beberapa produk menghasilkan beberapa produk yang juga sudah dipatenkan, di antaranya adalah Dyonema dan Trichoderma. Ini untuk mengatasi Trichoderma. Jadi kami menggunakan Biotrivi, teman-teman di hama penyakit ini sudah mematenkan, dan alhamdulillah sudah berapa tahun ya ini patennya sudah keluar, dan sekarang sedang proses pengajuan paten untuk biopesticide yang berikutnya. Di samping tadi Biotrivi juga ada Bionema, ini teman-teman dari hama penyakit juga sudah menemukan ini dan juga sudah dipatenkan. Tadi untuk tanaman kakao, sekarang untuk tanaman kopi. Nah, untuk tanaman vanili, teman-teman dari Bali True, ini yang ada di Bogor, itu sudah menemukan beberapa teknologi juga untuk mengatasi penyakit busuk batang vanili atau terkenal dengan BPP. Yang berikutnya, tanaman cengkeh, sudah banyak sekali yang merugikan kita di Indonesia, sehingga berapa puluhan tahun sebelumnya, sehingga akhirnya tanaman cengkeh itu dieradikasi ya istilahnya, atau dimusnahkan sehingga karena serangan hama penyakit, baik penyakit bujang atau busuk bujang kalau nggak salah ya, pada tanaman cengkeh. Dan yang saya sampaikan di sini adalah pengendalian penyakit pembuluh kayu cengkeh, BPKC. Ini adalah obat-obatan atau pengendali penyakit BPP yang terintegrasi, yang juga teman-teman dari Bali True melakukan di lapangan, sehingga bukan cuma dengan kimia, tapi mereka juga memadu-madankan pengendalian serangan hama penyakit ini dengan teknologi-teknologi atau teknik-teknik di lapangan, sehingga menjadi integrated. Untuk tanaman hortikultura, ada biopestisida, musuh alami, agen hayati, sistem pakar, 5 teknik deteksi penyakit sistemik dan peralatan, yang ketujuh adalah sistem budidaya ramah lingkungan. Ini teman-teman di hortikultura di Balai Balitsa, Balithi, Balitbu dan tanaman horti lainnya.
sudah melakukan beberapa teknologi, diantaranya adalah deteksi dan eliminasi virus atau viroid pada tanaman krisan. Jadi teman-teman Balithi, Balit Hias yang ada di Cipanas itu sudah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kemampuan regenerasi dan kualitas tanaman. Yang kedua, tanaman dalam rumah karsa bebas hama dan virus dilakukan juga. Yang ketiga adalah tanaman bebas virus atau viroid sebagai indukan baru untuk produksi benih dan produksi. Jadi teman-teman di Balithi itu melakukan perbanyakan dengan menggunakan sistem ini. Sehingga diharapkan benih-benih yang disebarkan ke masyarakat itu adalah benih-benih yang bebas hama dan penyakit. Yang berikutnya adalah penggunaan agensi hayati untuk penggunaan OPT, krisan, ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan varietas resisten. Ini lebih bersahabat sebenarnya, tapi ada juga pemanfaatan pestisida nabati. Yang ketiga adalah penggunaan musuh alami, yang keempat adalah aplikasi kultur teknis, dan terakhir adalah penggunaan pestisida sintetik secara bijaksana. Maaf agak kesleo. Dan selanjutnya adalah tanaman hortikultura juga adalah teknologi pupuk dan pestisida hayati berbahan aktif bakteri perakaran pemicu pertumbuhan tanaman. Jadi ini itu menggunakan pupuk hayati dan pembenahan tanah untuk penambat N, pelarut P, dan penghasil fitohormon dan ramah lingkungan. Yang kedua adalah AgriHort Bionutri V, sudah dihasilkan oleh teman-teman dari hortikultura. Dan adalah yang terakhir adalah AgriHort Bionutri V direkomendasi untuk pengembangan krisan, kentang, cabai, dan bawang merah. Ya, ini contoh di lapangan bagaimana kita menerapkan teknologi untuk memodifikasi lingkungan untuk bawang merah, cabai, dan kentang sehingga ada pengaturan pola tanam, pengaturan sistem tanam, dan pemilihan varietas tanaman yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Yang keempat adalah pengolahan tanah, 5 pengapuran, solarisasi, modifikasi iklim mikro, dan pemupukan. Yang berikutnya adalah perakitan unggul sayuran toleran tahan OPT. Nah ini teman-teman juga dari Horti sudah mendapatkan beberapa varietas unggul, terutama untuk tanaman-tanaman cabai, bawang merah, dan juga tanaman-tanaman kentang. Ini penting sekali karena kita sedang membuat program untuk food estate yang ada di Kalimantan, dan food estate yang ada di Sumatera Utara, yang nantinya akan di antara tanaman pangan juga akan selipkan beberapa ribu hektar untuk tanaman-tanaman horti. Di antaranya ini yang kami pilih, bawang merah, bawang putih, dan juga kentang. Ini yang akan kita coba nanti terapkan di lapangan baik di Kalimantan Tengah maupun di Sumatera Utara. Yang berikutnya adalah penciptaan inovasi teknologi hortikultura. Satu tadi, perakitan teknologi budidaya jeruk organik menuju pertanian berkelanjutan. Yang kedua, pemanfaatan mikroba potensial dalam menghasilkan benih jeruk dan buah subtropika berkualitas. Yang ketiga adalah perbaikan teknik indexing penyakit sistemik pada tanaman jeruk untuk menghasilkan benih sehat. Nah ini Bapak-Ibu sekalian mungkin yang pernah berkunjung di Balai Jesru yang ada di Malang, ini salah satu balai di bawah Badan Usaha Pertanian yang khusus melakukan kegiatan penelitian untuk tanaman jeruk. Nah di sana Bapak-Ibu sekalian silahkan, kalau ada waktu silahkan berkunjung ke sana. Mereka sudah menemukan beberapa varietas unggul dan juga akan punya koleksi beberapa varietas mempunyai koleksi tanaman jeruk yang lengkap seluruh Indonesia sehingga mereka mendapatkan muri kemarin itu. Dan insya Allah pada minggu ke depan ini akan ada panen raya, panen massal yang akan dilakukan oleh Bapak Menteri Pertanian RI. Yang keempat adalah kebijakan inovasi dan litbang perlintan. Ini ada beberapa untuk current status litbang inovasi balit litbang. Di antaranya adalah pemanfaatan STG tahan OPT untuk perakitan PUB. Selanjutnya, perakitan teknologi pengendalian OPT dan metodologi monitoring. Yang ketiga, kerjasama pengujian keefektifan dan dosis pestisida. Yang keempat, screening galur terhadap OPT utama sejak perakitan PUB. Yang selanjutnya adalah eksplorasi pestisida hayati dan optimalisasi peran musuh alami. Hasil litbang berupa teknologi pengendalian HPT untuk publik dan paten. Yang terakhir adalah penetapan ambang batas ekonomi untuk penentuan pengendalian. Yang
Slide berikutnya adalah manfaat sistem informasi atau peringatan dini. Nah, kami juga sudah melakukan beberapa kegiatan di antaranya dapat menyajikan informasi data observasi dengan cepat secara tabuler dan spasial. Jadi ada balai-balai kami yang sudah menyiapkan ini hingga bisa melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan di lapangan untuk lebih detail dan lebih akurat. Yang kedua dapat menyajikan informasi perakiraan luas serangan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk pencegahan maupun pengendalian sehingga dapat menekan potensi kehilangan hasil. Baik untuk tanaman pangan juga tanaman hortikultura. Sementara untuk tanaman perkebunan sangat-sangat terbatas saat ini sehingga kita masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk tanaman-tanaman perkebunan yang potensial yang akan kita lakukan pemantauan observasi ke depannya. Kebijakan limbah untuk perlintan itu adalah satu, penciptaan teknologi pengendalian OPT yang efektif, efisien, dan akurat, serta ramah lingkungan secara inovatif kolaboratif. Yang kedua, fokus pada teknik monitoring dan pencegahan outbreak berdasarkan agroekosistem, musim, dan OPT target. Yang ketiga, berorientasi output, yaitu produk yang bisa dipatenkan. Yang keempat, bermuatan teknologi canggih. Yang kelima adalah optimalisasi musuh alami dengan manipulasi lingkungan budidaya. Yang terakhir adalah verifikasi keefektifan campuran pestisida terhadap OPT sasaran pengendalian dan lingkungan. Sementara untuk sistem peringatan dini luas serangan wereng batang coklat, itu kita melakukan sistem informasi geografis luas dengan bermanfaat untuk beberapa. Di antaranya adalah menyajikan secara temporal spesial luas serangan WBC yang telah terjadi. Yang kedua, menyajikan peta wilayah rawan serangan WBC. Yang ketiga, memprediksi angka potensial luas serangan WBC. Yang keempat, membantu upaya antisipasi dan adaptasi kejadian ledakan WBC. Yang kelima adalah mengamankan upaya ketahanan pangan nasional. Nah, ini dilakukan oleh teman-teman di Balai Besar Penelitian Padi yang ada di Karawang dan juga teman-teman di Agriklimat yang ada di Bogor serta Balai Pusat Penelitian Tanaman Pangan juga ada di Bogor. Sehingga tiga instansi ini bersatu padu berupaya untuk mengatasi serangan-serangan WBC yang ada di lapangan. Yang terakhir adalah info bencana OPT. Ini juga kami sudah menemukan beberapa teknologi. Mungkin teman-teman yang familiar sudah pernah dengar dengan KATAM terpadu ya, produksi hasil dari badan inovasi teknologi dari hasil Badan Lingkungan Pertanian. Dan ini digawangi oleh teman-teman dari Balitklimat yang ada di Bogor. Dan ini sudah digunakan oleh Kementerian Pertanian dan sudah kita sosialisasikan beberapa mungkin 5 tahunan belakangan ya. Sudah kita padupadankan, sudah kita sosialisasikan, dan sekarang sudah kami berbagi untuk KATAM terpadu modern. Sekarang ada versi 2.7. Mungkin itu Prof. Ipi dari saya, sehingga saya sengaja mempercepat bahan tayang. Saya berharap dengan ini ada masukan baik dari tanya-jawab maupun dari saran-saran dan kritik dari Bapak-Ibu sekalian, baik dari narasumber yang akan atau yang sudah maupun dari peserta webinar. Saya mengharapkan sehingga untuk perbaikan ke depannya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden atas presentasi yang luar biasa dan banyak informasi yang kita dapatkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Litbang Pertanian. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta. Yang pertama saya panggil Prof. Ismet. Prof. Ismet, silahkan video di-on-kan. Halo, Prof. Ismet. Tidak ada? Atau saya menuju penanya yang berikutnya. Oh, silahkan, Prof. Ismet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Narasumber. Saya kebetulan ini beberapa kali diajak teman-teman dari beberapa unsur gitu di masyarakat terkait dengan berbagai kegiatan yang sudah dimulai mengenai food estate, Pak. Food estate yang di Kalimantan Tengah gitu. Nah, ini
macam-macam gitu pertanyaan yang timbul, mungkin itu karena sosialisasi yang kurang gitu, sehingga itu jadi timbul suatu reaksi-reaksi yang terus-menerus gitu. Kira-kira menurut Bapak gitu, apakah memang food estate itu memang tepat gitu untuk mengatasi masalah pertanian masa depan? Karena tujuannya kalau saya lihat itu kan food estate itu adalah bagaimana kita mensikapi bahwa ke depan ini kita bisa tidak bermasalah dalam hal kebutuhan pangan masa depan gitu. Mungkin itu dulu Pak, makasih. Baik, bisa saya jawab Pak Prof. Ipi langsung? Silahkan ya. Bapak. Baik, terima kasih Pak Profesor Ismet tadi pertanyaannya. Ini pertanyaan agak-agak politis sebenarnya Prof. Ipi, saya tahu ini menggelitik. Sebenarnya beliau tahu banget jawabannya, jadi apakah food estate ini tepat atau tidak? Ya, nah saya jawab ini memang kurang sosialisasi, karena memang resensi ini Pak baru bulan kemarin ya Pak Presiden kesana ya Pak ya, dan saya juga ikut kesana, dan memang ini masih tahap perencanaan, tapi sudah kita bahas, hampir tiap minggu dibahas. Nah terkait tadi, kalau dikatakan tepat tidaknya, menurut saya gini Prof, selagi tidak mengganggu ekosistem di sana, ini sah-sah aja. Jadi kemarin juga memang sudah dipilih beberapa lokasi-lokasi, bukan istilahnya membuka lahan baru, bukan seperti itu Prof. Jadi yang selama ini yang kita zaman-zaman dulu ya, saya nggak perlu disebutkan, yang kita membuka lahan gambut lah, akhirnya tahu sendiri hasilnya. Nah, yang sekarang ini kita memang memilih yang kebetulan 30.000 hektaran Pak, jadi rencananya, dan ada di dua lokasi yang sudah dipilih, dan itu sebenarnya lahan-lahan yang sudah ada di situ, tapi kita meningkatkan atau mengupgrade lahan-lahan yang sudah ada itu untuk dilakukan pengayaan baik dari segi teknologinya maupun nantinya partai-partai yang akan kita gunakan. Seperti itu Prof yang kami dapatkan kemarin. Jadi so far tidak menggunakan lahan-lahan yang atau tidak membuka lahan-lahan yang lahan mengganggu ya sistem lingkungan yang di sana. Itu Prof. Jadi kalau ditanya food estate tepat bukan, ya salah satu solusi kita berharap untuk ketahanan pangan. Dan di antara tanaman padi yang juga akan dikembangkan di sana, karena kami lihat kemarin ada beberapa hybrid yang ditanam di sana sungguh bagus sekali Prof, sampai 6 ton lebih per hektarnya. Jadi dan saya salut juga dengan kondisi lahan seperti itu, ternyata kemarin tampilan yang di lapangan itu sangat sangat membanggakan, dan insya Allah dengan adanya penambahan atau pengupgradean kondisi-kondisi pertanaman, karena memang tidak semua ya menghasilkan seperti yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya pendekatan secara teknologi dari kita, itu akan memacu semua lahan-lahan yang kita gunakan, yang 30 hektaran itu bisa menghasilkan tanaman-tanaman padi yang berproduksi tinggi. Itu harapan kita, Prof. Nah, di antaranya nanti juga akan ada tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, itu sekitar, kalau tanaman perkebunan kami cuma 55 hektaran, dan itu kami juga sedang mencari slot lapangan yang tidak mengganggu atau tidak memodifikasi lahan sawah, ya. Jadi kami sengaja nih, Prof, kami akan mencari, karena di situ juga ada beberapa sawit saya lihat yang terlantar ya, tanaman sawit yang terlantar, dan kami akan melakukan pendekatan dengan petani setempat, apakah dibolehkan, seandainya itu akan kita garap untuk menjadi percontohan tanaman-tanaman perkebunan. Dan kami sudah memilih kelapa di sana, rencananya kelapa pendek, kelapa genja, dan juga akan kita padupadankan di antaranya dengan kopi liberica, karena kami sudah punya varietas liberica yang cocok sekali untuk lahan-lahan gambut. Dan di antaranya nanti, di antara lahan-lahan, jadi kopi, kelapa, kopi, dan juga akan ada tanaman-tanaman temu-temuan di antaranya. Sehingga tiga combine komoditas ini yang akan kita coba gulirkan di sana, sehingga nanti akan memacu harapan kita, memacu input atau income dari para petani di sana ya Prof. Demikian Prof. Ipi, jawaban dari saya. Maaf kalau jawaban politisnya, saya silakan secara gimana ya Prof. Ismet, saya tahu jawaban yang spesifiknya. Tapi itu jawaban saya dari seorang peneliti ya Prof ya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Ismet yang sudah bertanya, dan Pak Deden.
Pertanyaan berikutnya, ini nanti mohon sebutkan nama lengkap dan juga instansinya ya, supaya kenal juga. Pertanyaan berikutnya dari Pak Taufik. Silahkan Pak Taufik. Pak Taufik, videonya di-on-kan. Halo Pak Taufik. Ya, siap. Terima kasih Pak Ibu. Oh ya, silahkan. Halo. Ya. Silakan Pak. Terima kasih banyak Prof. Bibi, Sekjen Bibi. Saya langsung bertanya saja Pak sama Pak Kapusbun, Pak Dr. Sapudin. Apa kabar Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ya baik Pak. Saya hanya ingin menekankan bahwa Badan Litbang mungkin perlu mengembangkan sistem atau lebih menekankan ya model pengendalian hama terpadu maksud saya PHT, khususnya mungkin bukan bidangnya Pak Kapusbun ini ya, khususnya di bidang hortikultura ya, seperti tanaman cabai dan tomat Pak, karena nampaknya sampai saat ini kita belum menemukan varietas cabai atau tomat yang tahan virus itu Pak Deden itu ya, di lapangan. Hampir semua petani, khususnya tomat misalnya itu hanya bisa panen 2-3 kali sudah terserang dengan penyakit hawa daun. Ini kasus yang saya temukan di Sulawesi Tenggara ya. Mungkin perlu, ya bukan hanya Badan Litbang, kita semua untuk mengembangkan satu model pengendalian secara terpadu, terintegrasi kepada petani kita di lapangan. Saya kira demikian Pak. Terima kasih banyak Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf jika ada yang salah. Ya, silakan Pak Deden. Ya, izin Prof, saya jawab. Baik Pak Taufik, ini saran sebenarnya ya, terima kasih sekali sarannya bahwa Badan Litbang Pertanian sebaiknya lebih menekankan pengendalian HPT untuk tanaman-tanaman cabai dan partikular ya Pak ya, cabai dan tomat. Nanti baik Prof. Saya, Pak. Ya. Pengendalian ya. Berbasis pengendalian hama terpadu. Ya, pengendalian berbasis HPT ya. HPT berbasis terpadu lah ya Pak ya. Ya baik. Sebenarnya teman-teman di hortikultura, maaf saya sebenarnya bukan orang tapi nggak bisa menjawab seperti itu sebenarnya saya. Tapi teman-teman di hortikultura sebenarnya sudah menemukan beberapa varietas untuk cabai dan bawang merah ya, Prof. Tapi nggak tahu apakah itu memang tahan terhadap yang tadi Bapak sebutkan. Tapi apakah tidak? Nah, tapi akan saya sampaikan ini sehingga teman-teman peliti di nanti di hortikultura, terutama di Balitsa yang ada di Bandung, untuk coba melihat tadi yang seperti Prof sampaikan, Pak Taufik sampaikan, apakah peluang-peluang mendapatkan varietas unggul untuk tahan terhadap hama penyakit yang tadi disebutkan sudah hampir di ujung, karena mereka juga sudah merakit varietas. Tapi apakah sudah dilepas atau belumnya saya belum tahu. Dan mudah-mudahan nih Pak Taufik, seperti yang sarankan tadi, varietas yang akan mereka launching beberapa waktu lagi waktu ke depan ini, seperti yang tadi varietas yang disampaikan, yang diharapkan oleh Pak Taufik. Demikian Pak Taufik, demikian Prof. Pipi. Terima kasih sarannya. Ya, terima kasih. Mungkin penanya yang terakhir, ini dari Pak Rafiki. Halo Pak Rafiki, videonya bisa dibuka? Pak Rafiki. Pak. Ya, silakan Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi presentasi yang menarik. Saya tadi melihat ada sistem KATAM itu Pak. Kalau kita berbicara tentang sistem informasi. Halo. Ya, halo. Silakan Pak. Saya takut karena di Medan lagi mati listrik Pak. Jadi tadi saya pindah siapanya dari clear, dia. Suaranya kedengaran bagus. Ya, makasih banyak. Sistem KATAM itu. Karena saya dari awal menyenangi bahwa sistem informasi geografis itu untuk penyakit tanaman itu kan masih sulit untuk digunakan bisa mendeteksi secara jelas di lapangan dalam skala yang luas.
Saya mungkin perlu penjelasan mengenai sistem KATAM itu bagaimana bisa diterapkan lebih baik. Terima kasih, Pak. Baik, izin Prof. Ipi saya jawab. Ya, silakan, Bro. Ya, terima kasih Pak Rafiki terkait KATAM ya. Tadi kita udah punya yang versi 2,7. Jadi memang tidak semua tanaman tadi saya sampaikan, Prof. Jadi tidak Pak Rafiki tidak belum semua tanaman ya. Yang sekarang ini memang baru konsen ke tanaman-tanaman pangan beberapa, terutama padi ya, padi dan jagung, dan tanaman-tanaman hortikultura yang potensial. Nah, jadi untuk tanaman padi sebenarnya udah saya boleh bilang mungkin udah lumayan akurat ya untuk KATAM itu. Nah, tapi tanaman-tanaman yang sekarang sedang teman-teman tingkatkan lagi untuk versi yang baru itu tanaman-tanaman yang kedelai dan lain-lainnya. Dan mudah-mudahan teman-teman dari Baru Primat ini sudah semakin mengerucut untuk mendapatkan versi yang baru ini. Saya nanti Pak Rafiki, seandainya ada detail pertanyaan bisa langsung di chat room atau langsung ke saya nanti, sehingga kalau memang ada yang kurang pas saya jawab, nanti saya bisa teruskan atau forward ke teman-teman yang ada di Baru Primat, sehingga terkait dengan yang KATAM yang recently akan di luncurkan itu apakah sudah mencakup beberapa tanaman-tanaman yang kira-kira lebih dari tanaman pangan biasa, padi dan jagung, apakah masih berkutat dengan dua itu aja. Nah, ini nanti silakan kalau bisa nanti nomor saya bisa share, dan juga Bapak bisa berkomunikasi langsung nanti Pak. Ya, saya teruskan ke Pak Balit Klimat. Sorry karena saya boleh saya jawab, saya nggak terlalu paham di tanaman Balit Klimat untuk Balik Klimat ini, tapi saya yang KATAM secara general ya, saya paham karena kami menggunakan itu, teman-teman perkebunan yang kopi dan kakao itu, Pak. Terima kasih. Demikian Prof. Ipi. Ya, terima kasih Pak Deden, terima kasih Prof. Rafiki. Oke. Itu kalau software itu bisa dibeli, okay. Pak, itu bagaimana, Pak? Ya, software-nya ya, Prof. Pak Rafiki. Selama ya, ini Prof. sebenarnya Rafiki. kita bisa mendiseminasikan Prof. Jadi makanya Pak Rafiki, jadi kita kalau butuh nanti makanya silakan berkomunikasi langsung, nanti mungkin nggak perlu beli mungkin ya, karena selama ini ada kita secara diseminasi ke stakeholder yang membutuhkan ya. Jadi nanti silakan berkontak, nanti saya kasih nomor saya dan kita bisa japrian ya, butuhnya berapa, dan insya Allah teman-teman yang di Balik Lima tersedia untuk yang versi terkini, dan mungkin ada beberapanya saya nggak tahu apakah di share-nya itu yang gratisnya itu berapa unit bisanya atau cuma berapa, dan insya Allah bisa gratis Pak. Demikian Pak Rafiki. Ya, terima kasih. Nanti kalau Pak Rafiki dapat gratis saya diberitahu ya Pak ya. Rafiki, ini the best, nomor 1. Baik, Bapak, saya kira ini banyak yang ingin ditanyakan oleh peserta, tetapi karena waktu saja yang membatasi kita, jadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Deden, bahwa inovasi sudah dilakukan di balai-balai penelitian tanaman yang di Kementan, antara lain adalah perakitan varietas ya, kemudian ada pembuatan pupuk dan pestisida hayati, dan tidak kalah pentingnya adalah sistem monitoring secara dini sehingga kita bisa melihat apakah suatu OPT itu akan meledak atau tidak. Terima kasih Pak Safarudin, kami ucapkan mewakili PFI, dan kepada Bapak kami sampaikan sertifikat. Terima kasih. Arigato, ne. Ya, ini sertifikat untuk Bapak. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi, Mata Aimasho. Hai. Dan nanti tolong untuk pertanyaan-pertanyaan yang di chat bisa ditindaklanjuti. Saya kira banyak yang ditanyakan oleh para peserta. Terima kasih, sampaikan titip salam kepada Bapak Kapalitbang dan juga Bapak Menteri Pertanian. Sampai jumpa Pak Deden. Ya, sitsurishimasu. Arigatou gozaimasu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesi dengan Pak Safarudin sudah selesai dan kita akan
melanjut pada seksi yang ketiga, yaitu dengan narasumber Bapak Profesor Abdul Latif Abadi. Saya bacakan CV beliau dulu. Saya kira sudah tidak asing dengan ketua PFI kita ini. Bapak Profesor Abdul Latif Abadi, ini adalah dosen di jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Beliau lahir di Probolinggo tanggal 21 Agustus 1955. Jadi sekitar 16 hari lagi ulang tahun. Mudah-mudahan kita diundang nanti di pesta ulang tahun beliau. Pendidikan S1 di jurusan HPT Faperta Universitas Brawijaya, selesai tahun 1979. S2 di fitopatologi pasca sarjana IPB, diselesaikan tahun 1983. S3 fitopatologi pasca sarjana IPB, diselesaikan tahun 1987. Jabatan sekarang adalah Ketua PFI. Moto beliau adalah kerja keras untuk ibadah. Sangat luar biasa sekali moto dari Prof. Abdul Latif Abadi ini. Saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak segar dan sehat ini. Alhamdulillah, rabbil alamin. Selamat luar biasa selamat hari siang. Ini, Pak Latif. Selamat siang. Baik, kami berikan waktu sekitar 15-20 menit untuk Bapak presentasi dengan judul adalah PFI Memasuki Era Revolusi Industri 4.0. Kami persilahkan, Bapak Latif. Terima kasih, Pak Sekjen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini luar biasa, Pak Sekjen memberikan PR untuk saya. Untuk bisa bicara tentang masalah-masalah yang berkait dengan era revolusi industri 4.0, utamanya bagaimana perhimpunan fitopatologi kita ini. Next. Ini revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan big data, Internet of Things, yang saat ini menurut saya sudah berlangsung di Indonesia. Apalagi sekarang di era COVID-19 ini, mau tidak mau, internet itu sudah merupakan kebutuhan primer, gitu ya. Walaupun belum semua device itu by internet, tapi kita sudah bisa mengendalikan laptop dari jauh menggunakan internet dan seterusnya. Next. Ya. Berikutnya. Halo. Jadi era ini juga akan mendisrupsi aktivitas kita ini, gitu kan. Banyak aplikasi yang membantu proses pembelajaran di era industri ini. Di era digitalisasi ini perguruan tinggi diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan. Next. Ini tidak terlalu ini, Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang masalah-masalah yang ini. Apakah revolusi industri 4.0 bersampak di bidang pertanian? Tadi Pak Bambang Setiadi sudah banyak bicara tentang masalah itu. Saya juga ada buku bagus Bapak Ibu yang patut untuk dibaca, buku tentang agriculture 4.0, The Future of Farming Technology, yang dikeluarkan pada Februari tahun 2018. Ini saya dapatkan di internet banyak ini. Next. Okay.
Di dalam buku ini dipaparkan beberapa hal. Nah, ini dia. Antara lain kecukupan pangan. Kecukupan pangan menjadi masalah, gitu kan? Masalah. Dan konsumsi per kapita itu akan naik. Bukan hanya kecukupannya karena jumlah penduduk yang banyak, tetapi pola makan kita berubah. Next. Ini harus cepat ini karena saya, oke. Nah, resource pertanian makin berkurang. Kita sudah tahulah ini. Next. Oke. Ini dampak perubahan iklim. Tadi Pak Deden sudah cerita tentang dampak perubahan iklim. Next. Saya enak ini bicara ini. Nah, ini dia, ini masalah. Makanan terbuang percuma. Banyak makanan-makanan orang makan sekarang itu tidak dihabiskan, terutama di restoran. Banyak orang makan tidak dihabiskan. Dan ini pola ini akan terus ke depan. Ini memprihatinkan. Next. Oke. Nah, populasi penduduk miskin makin banyak. Bukan makin berkurang. Jadi permasalahannya adalah kecukupan pangan sekarang. Berikutnya. Saya soalnya tidak pegang ini. Oke, baik. Nah, sekarang peningkatan investasi itu pada agroteknologi. Ini sudah sekarang meningkat pesat. Artinya pada teknologi tinggi. Next. Oke. Bapak. Oke, ini dia. Dan inilah sebetulnya yang disarankan kemudian. Produce differently using new technology. Kemudian use new technologies to bring food production to consumer, increasing efficiency and food chain, dan seterusnya. Inilah yang kita inginkan. Berikutnya. Ini perakiraannya. Diperkirakan kalau benar, maka nantinya impact to achieve security itu akan terus menurun begini. Next. Ini skenario of population living in hunger situation. Terus, oke. Jadi traditional industry promotion and development. Oke, baik. Bagaimana kita menyikapinya? Ini yang terpenting buat kita sekarang. Bagaimana kita menyikapinya? Berikutnya. Baik. Untuk memasuki era ini kita harus kreatif, inovatif, berpikir praktis, kemudian kolaboratif. Ini sudah disinggung tadi oleh Pak Bambang Setiadi. Terbuka. Tidak bisa lagi kita tutup-tutup, mau berubah dan belajar di era digital. Terutama masalah-masalah yang di luar fitopatologi yang berkait nanti menjadi komplement dari fitopatologi. TI, virtual reality, AI, dan seterusnya. Fokus pada penyelesaian masalah. Apa masalah di bidang fitopatologi? Jadi kita harus fokus sekarang. Fokus. Masih tingginya kehilangan hasil dari luar serangan patogen pada berbagai komoditas. Mari kita lihat. Tadi Pak Deden sudah menyampaikan yang optimis-optimis. Nah ini dia. Apa saja masalah kita ini? Masalah UPT khususnya penyakit tumbuhan.
Tapi ini masalah yang kompleks, Bapak-Ibu. Masalah perubahan iklim, masalah alih fungsi lahan, masalah kemiskinan, masalah rendahnya skill dan pendidikan SDM di bidang pertanian, masalah sarana, fasilitas, dan penelitian dan pelayanan masyarakat. Saya kapan itu datang ke satu lab miliknya ini, lab pengobatan hama penyakit. Saya lihat, Masya Allah, memang ada beberapa peralatan baru, tapi umumnya peralatan itu adalah peralatan sejak lab itu didirikan. Masalah persaingan dagang, masalah keterminalan teks dari negara lain, masalah ekonomi, dan seterusnya. Bukan hanya masalah penyakit tumbuhan itu saja, tapi ikutannya banyak. Sehingga akibatnya itu kepada masalah-masalah yang berkait dengan OPT, khususnya masalah penyakit tumbuhan. Next. Oke. Mari kita lihat data dari Kementerian Pertanian. Saya ambil dari data buletin buletin data iklim OPT ini tahun 2019. Next. Ini Bapak Ibu masalah kita. Jadi masih tingginya masalah-masalah OPT dan di dalamnya itu adalah ada masalah-masalah penyakit. Next. Nanti bisa dibaca kok. Ini dibagikan. Menurut saya dibagikan. Nah, ini dia. Kita tahu OPT utama pada padi tadi sudah disinggung oleh Pak Deden. Gitu ya. Kalau pada penyakit di blas, kresek, tungro. Gitu kan? Ini hanya untuk OPT berikutnya, untuk OPT kedelai dan jagung. Itu lucu, di bawah itu tetap OPT-nya itu penggerek batang, WBC, tikus, ini untuk jagung. Berikutnya lagi, mungkin ini dianggap tidak terlalu penting keterangan ini karena orang sudah tahu. Tapi bagi saya ini penting, gitu ya. Bagi saya ini penting. Ini kedelai, jelas OPT utama pada kedelai, penggerek batang, WBC, tikus. Sehingga saya tidak bisa melacaknya dari buku itu saja. Kita tahulah apa yang terjadi. Next. Untuk masalah-masalah yang berkait dengan, ya, oke. Okay. Tanaman hortikultura, itu banyak masalah di sini. Antara lain adalah masalah busuk daun, kutu daun pada tanaman kentang. Trips. Virus, next. Ini masalah-masalah yang kita hadapi. Teruskan saja, scroll aja. Ini luas serangan cabai, scroll aja. Oke, berikutnya. Oke, ini bawang merah. Bawang merah masih, kemudian bawang putih masih, krisan, karat yang utama. Berikutnya. Sampai pada tanaman perkebunan nanti, di scroll aja. Ini untuk OPT-OPT pada tanaman perkebunan. Saya ambil dari dukungan perlindungan tanaman tahun 2020. Next, ini. OPT penting pada tanaman perkebunan, kita sudah tahu. Tadi sudah dipaparkan. Padahal kita punya SDM anggota PFI aktif sampai tanggal 3 Agustus itu 635 orang. Dari 28 komda. Luar biasa. Dan saya berterima kasih pada Pak Sekjen. Oh, luar biasa ini. Orang dipaksa untuk aktif. Luar biasa itu. Dipaksa untuk bisa registrasi ulang. Dan seterusnya. Sehingga kita tahu sekarang. Benar-benar yang aktif itu berapa. Yang lalu susah sekali untuk kita indikasi. Kita punya banyak sekali resource, Bapak-Ibu. Tapi kita tidak berdaya melawan penyakit saja. Tidak berdaya. Banyak sekali kehilangan hasil yang kita inikan. Mari kita lihat berikutnya. Next.
Oke. Penyelesaian masalah penyakit tumbuhan tidak bisa dilakukan hanya oleh fitopatologi saja, itu pendapat saya. Karena apa? Kita tahu pengelolaan OPT berkelanjutan itu kalau agroekosistemnya sehat, tanamannya sehat, tanahnya sehat. Sehingga apa? Hama, penyakit, terutama masalah penyakit, itu ada tetapi tidak terlalu bermasalah. Ini yang kita harapkan ke depan. Sehingga kalau OPT saja seperti ini tidak bisa berdiri sendiri, maka kita juga tidak boleh berdiri sendiri. Kita harus terbuka. Next, apa yang perlu kita lakukan, Bapak-Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Kolaborasi. Ini sudah disinggung oleh Pak Bambang Setiadi tadi. Saya berterima kasih pada Pak Bambang sudah membuka. Sebetulnya saya tidak perlu lagi untuk bicara di sini. Karena menurut Pak Bambang sudah bagus itu. Kolaborasi. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk kelembagaan penyelesaian masalah PT. Kalau perlu nanti seminar nasional itu kita adakan bersama-sama dengan perhimpunan-perhimpunan profesi yang masih di bawah pertanian. Supaya kita tahu, supaya kita bisa bersama-sama mengatasi. Karena OPT itu, khususnya penyakit tumbuhan, tidak bisa berdiri sendiri. Tanahnya, tanamannya, iklimnya, kemudian hamanya. Penyakitnya bisa diselesaikan, hamanya bagaimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kolaborasi luar negeri tadi, diharapkan kita bisa bersaing, kemudian memperoleh fasilitas lab, dana, kegiatan bersama institusi luar negeri, dan seterusnya. Agar kita bisa jadi kuat. Next. Ya. Next. Oke. Okay. Nah, maka di Kongres PFI perlu membahas bagaimana kita bisa menentukan arah sebelumnya. Oke. Okay. Organisasi kita dan arah pendidikan ilmu penyakit tumbuhan yang akan mengurangi dampak kerusakan penyakit untuk meningkatkan penyediaan pangan, terutama masalah pangan, Bapak-Ibu. Karena ke depan itu pangan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan meningkatkan kesejahteraan petani menuju pertanian Indonesia yang berkelanjutan. Maka perlu ada prakongres di mana di situ ada POKJA yang mempersiapkan ini. Sehingga POKJA ini sudah bekerja mempersiapkan ini sehingga pada saat kongres tinggal mereka presentasi. Supaya kita tidak terlalu lama kongresnya. Nah ini perlu dilakukan gitu ya, perlu dilakukan. Apalagi Pak Sekjen ini kan memang ahlinya penyakit pada padi gitu ya. Menurut saya sudah saatnya lah kita itu berpikir realistis, fokus bagaimana organisasi kita bisa membantu pemerintah dalam penyediaan pangan. Saya rasa itu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya percaya bahwa sebenarnya kita semua punya visi yang sama. Saya rasa itu, Pak Ibe. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Latif. Sangat menarik apa yang disampaikan, ya, belajar dari masa lalu untuk kemudian memandang masa depan. Dan nampaknya ini sejalan dengan pembicara-pembicara sebelumnya bahwa kita ini memang harus melakukan inovasi, ya. Inovasi itu sendiri tidak bisa berhenti untuk mencapai tujuan atau kemajuan yang ingin kita dapatkan. Saya kira menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PFI. Dan saya langsung menuju ke penanya, ini sudah ada, yaitu Mas Argawi. Halo Mas Argawi, bisa dibuka videonya. Halo Mas Argawi. Oke, silakan langsung.
sebutkan nama lengkap dan dari mana gitu. Belum dengar. Suaranya belum muncul, dengar. Suaranya belum keluar. Gawi Kandito, Pak. Oke. Alumni PS Fitopatologi UGM. Baik. Saya ingin bertanya kepada Pak Latif terkait presentasi Bapak yang tadi sangat menarik dan kebetulan sesuai dengan kampanye FAO di tahun ini terkait protecting plan, protecting life yang jadi salah satu kampanye FAO yaitu International Year of Plant Health di tahun ini. Nah, salah satu isinya itu kan adalah if it is not safe, it is not food. Jadi kalau itu nggak aman, berarti nggak bisa disebut sebagai makanan. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana peran PFI untuk kedepannya itu menghadapi isu food waste, khususnya yang terkait dengan food safety. Seperti kita ketahui bahwa beberapa penyakit tumbuhan itu kan bisa mengakibatkan gangguan terhadap food safety itu atau keamanan pangan itu sendiri. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya Pak Sekjen. Silakan. Ya, begini Mas, kampanye kita sekarang itu bukan kampanye pestisida, terutama fungisida yang anorganik dan seterusnya. Kampanye kita juga adalah kampanye di mana kita ini harus bersatu dengan lingkungan. BFI itu merupakan bagian dari satu organisasi besar di Indonesia ini adalah organisasi-organisasi profesi yang sejalan dengan kita. Antara lain itu adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan lingkungan, tetapi petani tetap untung dan lingkungannya lestari sehingga bisa kita nikmati ke depan. Tentu saja di sini kalau kita bicara tentang masalah lingkungan yang lestari, itu tidak boleh ada bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan orang itu sakit atau tanam produk-produk yang tidak sehat. Maka ke depan, apapun yang kita lakukan, kita harus berkolaborasi, Mas. Saya setuju dengan Pak Bambang tadi. Kalau kita berkolaborasi, kita akan kuat. Bukan hanya di kalangan anggota PFI, tetapi yang sesama anggota profesi di pertanian. Kita sudah mendengarkan banyak petua dari Pak Bambang tadi. Itu menurut saya petua itu dari Dewan Riset Nasional. Petua itu untuk organisasi kita. Kita akan belajar banyak. Untuk itu kita harus bisa memformulasikan apa yang harus kita lakukan ke depan menyikapi 4.0 itu, era revolusi industri 4.0. Ini idenya Pak Sekjen ini. Itu luar biasa kita punya sekjen. Terima kasih. Terima kasih Prof. Latif. Terima kasih Pak Argawi. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Muhammad Junaid. Silakan dibuka videonya, Pak Junaid. Halo. Silakan di-unmute. Pak Junaid. Ya, makasih Prof. Apa bisa didengar suara saya? Ya, jelas. Silakan. Alhamdulillah. Oh, jelas. Okay, terima kasih Prof. Prof. Latif, terakhir ketemu di Makassar, Prof. Alhamdulillah, Pak Junaid. Ya, baik. Sangat menarik diskusi kita hari ini. Pertanyaan saya adalah, kalau paradigma pertanian, paradigma pengendalian tanaman ke depan adalah one health approach, jadi pendekatan kesehatan, ya. Jadi tidak hanya selama ini kan kita hanya sehat tanaman saja,
pendekatannya harus terintegrasi. Tanaman sehat, tanah sehat, lingkungan sehat, dan petani sehat. Ini yang berangkali kerap terlupa. Nah, kira-kira PFI ke depan ini bisa kira-kira kita usung in one health approach. Usungannya begini. Ini kan kita ada skema di Dikti, ya, ada juga mungkin di kementerian, bisa membuat semacam platform atau slot penelitian-penelitian yang terintegrasi dalam hal one health approach ini, sebab kita lupa hal itu. Kira-kira menurut Prof. Latif, gimana, Prof? Terima kasih pencerahannya, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau teman-teman sependapat dengan ini, luar biasa, Pak. Kalau saya sudah saya sampaikan di dalam makalah itu, bahwa kita tidak bisa sendirian. Dan sehat, agroekosistem yang sehat, tanaman yang sehat, tanah yang sehat, itu bisa memudahkan kita untuk mengelola hama dan penyakit tumbuhan, khususnya masalah penyakit. Dan kita tidak akan terlalu sulit nanti akan bisa mengelola itu. Apalagi ditambah oleh Bapak, gitu ya, Pak Junet, tentang sehatnya petani, sehatnya kita sebagai konsumen juga. Saya rasa saya sangat sependapat dengan itu. Kalau ada penelitian-penelitian kolaboratif seperti itu, bukan hanya di tingkat yang kecil, tetapi bisa nasional, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Judait dan juga Prof. Latif. Saya kira karena keterbatasan waktu saja, dan saya yakin bahwa masih banyak peserta yang ingin bertanya, tetapi Pak Latif nanti bisa melihat di chat kira-kira ya pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak. Banyak hal yang menarik yang sudah Bapak sampaikan, dan tentu saja ini sejalan dengan yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya seperti inovasi. Dan tentu saja ini adalah satu hal yang perlu kita lakukan terus-menerus, termasuk di dalamnya adalah kolaborasi, ya, baik dengan institusi dalam negeri maupun internasional. Terima kasih sekali lagi Pak Latif, dan saya sampaikan sertifikat untuk Bapak bisa digunakan untuk apa, Pak, ya, LKD atau alhamdulillahirabbil alamin. Ini sertifikat untuk Bapak, silakan nanti akan ya. Kami kirimkan melalui pos untuk arkoponya atas nama PFI, ya, kami mengucapkan terima kasih dan ketemu lagi nanti di kongres tahun 2021 di Malang, Bapak, ya. Ya. Bapak yang menyiapkan ya. Nanti kongresnya. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak, sampai jumpa. Selamat juga lagi. Untuk Pak Sekjen. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melanjut pada sesi berikutnya, dan ini sangat luar biasa juga, ya, sesi keempat ini akan disampaikan oleh salah satu founding fathers kita, tokoh pendiri PFI pada tahun 1970 pada waktu itu, ya, tepat 50 tahun. Beliau adalah Prof. Min Ahmad Rifai, PhD, pendidikan 1966 itu di Taxonomic Mycology, Sheffield University, UK, kemudian doktor, ya, PhD-nya, kemudian S2-nya di UK juga, kemudian S1-nya tahun 61, itu minat utama hama dan penyakit tumbuhan. Nah, kemudian yang kedua ini pengalaman, ya, bukan pendidikan, tapi pengalaman beliau, itu banyak sekali, ya, pernah menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Riset Nasional. Oh, jadi sejalan dengan Pak Bambang Setiadi ini tadi. Kemudian tahun 1995 sampai 2000, Asisten Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kemudian tahun 2002 sampai 2007, Ketua Badan Pertimbangan Bahasa Depdiknas, ya, zaman itu namanya Depdiknas. Penghargaan yang diterima oleh beliau juga sangat banyak,
mulai 97 itu Satya Lancana Karya Satya kelas 1, juga Satya Lancana Pembangunan serta Bintang Jasa Utama. Jadi di tahun yang sama itu mendapatkan 3 penghargaan yang sangat hebat. Kemudian di tahun 2001 mendapatkan medali ASEAN Meritorious Senior Award. Kemudian tahun 2006 mendapatkan penghargaan Sarwono Prawiro Harjo Award dari LIPI. Tahun 2013 mendapatkan penghargaan Anugerah IPB. Dan tahun 2005 itu sebagai anggota seumur hidup Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Min Rifai. Prof. Min Rifai, selamat siang. Halo, Prof. Min Rifai. Oh ya, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat berbahagia sekali pada hari ini kami dapat berjumpa meskipun secara daring dengan Prof. Min Rifai yang menjadi salah satu tokoh pendiri PFI tahun 1970 ya, pada waktu itu kongres yang pertama dilakukan di Kebun Pagilaran, Batang, Pekalongan, Jawa Tengah. Banyak hal yang nanti saya kira akan disampaikan oleh Prof. Min Rifai mengenai PFI ini ya, sebagai pendiri tentu saja banyak harapan-harapan dan juga mungkin pesan-pesan kepada kami. Untuk itu kami persilahkan Prof. Min Rifai untuk bisa menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh Prof. Min Rifai. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi saya merupakan kerugian untuk berbicara terakhir. Karena apa yang ingin saya sampaikan itu sudah banyak dikupas tadi oleh Pak Bambang dan barusan oleh Pak Latif. Tapi ini menguntungkan juga, karena demikian saya bisa fokus untuk meminta setiap apa sih peran yang bisa dimainkan oleh setiap anggota PFI. Jadi bukan hanya perhimpunannya, tapi saya pribadinya. Karena ini sangat terkait dengan apa yang saya alami, apa yang terjadi di secara nasional. Karena mungkin di antara Bapak-Ibu sekalian tidak ada yang seperti saya petani sampai sekarang. Di rumah hari ini saya panen padi. Tanah kami tidak luas, hanya 1,5 hektar. Kami panen padi. Betul-betul tangan saya kotor, bisa dilihat nanti bahwa ini tangannya kuganti. Karena kami betul main, ikut-ikut tanam satu-satu begitu. Kedua ialah, jadi saya tahu bahwa menjadi petani itu rugi. Saya tidak beruntung sama sekali, malah rugi. Tapi karena dengan saya bisa memberi kehidupan pada tetangga-tetangga yang ibu-ibu yang karena mereka tidak diterima oleh pabrik, kerja pagi, barang yang murah, tapi saya usahakan supaya itu mencapai UMR Bogor. Dan karena itu, karena yang membeli hasil saya adalah pensiunan teman-teman saya seangkatan di Juri, maka termasuk dijualnya di bawah harga jual batu kita. Dengan demikian saya rugi. Tapi apa? Istri saya bilang, udah, biarkan rugi, tapi kamu kan senang karena kamu dapat vitamin D gratis, bisa berpeluh di lapangan, dan itu yang anu kamu. Saya pikir-pikir waktu bicara dengan Pak Itik, apa yang akan saya bahas nanti? Sebenarnya saya bayangkan saya lah apa yang tadi dibayangkan oleh Pak Bambang, sama Pak Latif. Jadi itu sudah saya buang aja, nggak perlu. Tapi bebek saya putar ke yang lain lagi. Jadi saya tuh merasa bahagia dan beruntung bahwa sebagai anak yang usan ya, waktu itu saya berumur 30 tahun, diundang oleh Pak Samaun dan Ibu Rusmilah ke Pagilaran. Mereka enggak kenal saya, tapi mereka undang saya untuk berpikir-pikir bagaimana sih membuat suatu perhimpunan yang berbicara soal ini, vitalologi ini.
saya gimana pagi lah, aduh kan repot sekali, bagaimana sekarang waktu itu tidak seperti sekarang ya, gimana sekarang angkot banyak, bagaimana cara ke sana, saya sudah bingung. Tapi untungnya ketemu orang-orang di Bogor yang saya hubungi, saya pasti akan pergi. Nah ternyata saya bisa dapat menuntutan dari Pak Oke, karena beliau punya mobil, beliau waktu sudah orang besar waktu itu, jadi kami ikut sama-sama ke pagi lah itu. Kami tiba di sana malam hari, hujan. Itu yang saya ingat betul, kami kehujanan basah-basah, karena kami tinggalkan dia selamanya, sedang ibu-ibunya di rumah ibunya. Waktu itu orang heran, kok Mindifa itu kok laki-laki gitu. Karena masih ada mengharapkan wanita. Tapi Bu, karena Ibu Suarmi kenal saya, itu gak apa. Itu memang beliau bukan Bu Min, tapi Pak Min. Gitu. Bicara-bicara, lalu itu dianukan, diputuskan. Saya melihat bahwa di Indonesia itu banyak perhimpunan tidak jalan. Mengapa? Pertama kali karena ketua dengan sekjen itu selalu bersamaan. Sehingga pindah-pindah sekjennya itu. Dengan demikian arsip kacau beliau. Saya usulkan, kita harus punya sekretariat tetap. Kalau tidak ini akan rusak. Perhimpunan kita akan jalan. Seperti yang lain saja saya katakan. Dan itu ada semacam perpolitikan. Itu tidak. Kita tidak mau itu menjadikan kita ini. Jadi saya ingin, mengapa tidak tidur di Inggris? Saya katakan. Di Inggris, perhimpunan British Parliament Society itu pusatnya di London. Presidennya di mana-mana silakan. Tapi sekretariat tetap. Yang ganti hanya ketuanya. Dan ketua itu kewajibannya adalah menyelenggarakan kongresnya. Sekjennya yang menjalankan organisasinya. Waktu itu saya juga meyakinkan pimpinan lembaga bioselasi atau saya bekerja bahwa inilah kalau mau membuat perhimpunan hidup. Nah itu saya terapkan juga untuk perhimpunan biologi Indonesia. Alhamdulillah saya 17 tahun menjadi sekjen perhimpunan biologi Indonesia itu. Dan itu saya coba. Nah tapi saya bilang jangan saya lagi karena itu mereka akan lihat suara kamu aja bikin ketuanya. Jangan saya bilang. Saya bukan orang pertanian. Jadi kita cari di mana dulu kita akan siap. Nah ini waktu itu malam itu ada persaingan ketat antara Bogor dan Jogja. Siapa yang mau menjadi ketua? Siapa yang bersedia di mana-mana? Saya bilang, aduh, ini apa juga ya? Saya yang bisa memutuskan, saya nggak bisa. Jangan saya kan orang luar. Tapi nantinya entah bagaimana berunding, sehingga akhirnya kita sepakat, oke, okay, kita simpan di Jogja supaya jangan semua ke Bogor. Nanti di Bogor banyak saingan. Lalu kita mencoba bagaimana agar dasarnya. Cobalah kita bikin anggaran yang sederhana. Tidak usah anggaran rumah tangga, saya bilang. Kita satukan aja satu. Kita bisa berdebat, tapi satu saja anggarannya. Jadi sederhana sekali, saya mudahkan dengan British Maritime Society dan juga kemudian diambil alih oleh International Maritime Association. Itu tentu hanya dua lembar, tapi kan saya tiru, mudah gitu. Tapi ya, hanya mungkin kalau orang Indonesia nggak biasa, itu hanya dikembangkan. Tapi waktu itu, usul saya punya sekjen, itu nggak diterima, Pak. Itu waktu itu pertama bukan sekjen, tapi sekretaris saja cukup, jangan sekjen, katanya besar kepala. Tapi saya maunya besar kepala supaya dia itu bisa naikkan sendiri surat. Kalau sekretaris nggak bisa sebenarnya. Kalau sekjen itu bisa atas namanya dia. Sekjen BB nggak ada ketuanya, karena bukan di sekjen BB itu betul-betul atas nama sendiri. Itu yang saya harapkan. Tapi nggak, udah saya ngalah saja. Tapi yang lainnya diterima itu misalnya. Oleh karena itu, lalu kita membuat rencana. Apa sih? Nah, tapi lah penyakit yang saya kemudian temukan bahwa kita di ruang sidang itu banyak bersepakat, janji, muluk-muluk. Kita punya rencana kerja sampai 5 halaman. Oke, hati saya kecil, apa dikerjakan ini ya? Nah, waktu saya lecak, sekarang saya lecak sama saya itu, atau itu, mungkin yang betul-betul merasa menyiapkan selesai tugasnya adalah saya. Karena saya menjanjikan, saya akan kerjakan istilahnya, dan saya buat 2 buku untuk itu. Dan barang ini sekarang sudah masuk ke, itu sebentar lagi akan diwebkan oleh Legislatif ya. Kami sudah menyiapkan kira-kira 20.000 istilah untuk botani saja. Dan dalamnya fitur-fitur masuk. Jadi tugas itu yang berkata-kata, itu sudah saya kerjakan. Tapi yang mana? Nah, itu yang saya ingin tagih sekarang para anggota kita bagaimana. Memang ada yang mengerjakan Pak Triharso itu betul-betul membuat buku di SMA. Tapi tidak seperti yang saya harapkan betul-betul tuntas kita kerjanya. Sehingga sekarang kita tidak tahu bagaimana. Tapi yang ingin saya ingin sampaikan adalah bahwa waktu itu kita merasa PFI hanya 29 orang, itu kecil. Nggak mungkin kita bisa besar lantang. Tapi kita untung, kita punya Menteri Pertanian, itu PFI orang hortikultura. Kita gandul aja beliau. Nah itu tugasan Pak Oke untuk menggandoli beliau, supaya beliau ada kaitan dari PFI itu ada mentinya kita bisa menghitunglah. Dan yang kemudian kita pakai ketika ada seminar di Jogja itu kita, Pak Toyib ikut bantu juga. Tapi yang penting ialah bahwa apa yang terjadi sudah itu, 50 tahun yang lalu itu, dari tahun 70 sekarang, saya betul-betul bangga. Karena dari pantauan kami, di Indonesia itu sekarang ada kira-kira 169
organisasi persilmiah. PFI, PBI, itu termasuk yang sampai sekarang masih jalan terus dengan Kongres Koni Heteratur, itu mungkin juga karena di Bogor itu karena buat saya sangat penting semua. Tapi FI saya lihat betul di tangan Pak Itik itu sudah belasan tahun menjadi pimpinan dan mungkin jangan bosan Pak untuk ditodong dipanjang lagi karena sudah jalan. Mengapa diganti sih kalau sudah jalan itu kan lebih baik itu saja itu. Yang penting kita cari ketuanya yang betul bisa mengayomi dan mencari duit tadi. Tapi yang pentingnya lagi ini, sekjen itu berat. Saya tahu. Karena saya menjadi sekjen DRN, menjadi sekjen mobil itu tidak ringan, bukan main Pak. Tapi saya bilang, saya ingin bekerja dengan orang yang bisa bekerja, yang betul-betul ambil tanggung jawabnya. Kalau salah saya marahi dia, tapi tanggung jawabnya saya yang pegang. Nah ini tidak jalan di Indonesia Pak, karena betul-betul upaya kami untuk betul kerjasama itu tidak jalan semuanya. Di kesehatan kita sepakat di ruang sidang, keluar pintu sidang lupa dikerjakannya. Nah ini mohon tidak terjadi pada PFI yang akan datang Pak. Jadi kalau kita sepakat nanti apa yang kerjakan tadi Pak Latif sudah mengharapkan banyak rencana kita, itu kita sepakat, karena kita terpantau beliau. Kita terpantau beliau aja, dikerjakan tidak kesepakatannya tadi. Kita tunjuk orang udah siapa, tunjuk hidung saja, yang kita tagih itu bagaimana. Nah, yang penting ialah begini, bahwa sekarang kita tuh betul-betul dalam kesulitan, karena sudah banyak orang melihat, dari pengalaman pribadi juga saya, tidak mungkin di Jawa kita bertani menguntungkan. Tidak mungkin. Sebesar kita hitung-hitung, untuk bisa hidup dengan layak tanam padi, itu kira-kira perlu 5 hektar. Nanti kalau saya betul-betul bekerja dengan itu, perlu 5 hektar. Baru saya bisa untung, bisa hidup dari padi. Sekarang subsidi, Pak. 1 hektar saya subsidi. Bisa dibayangkan bagaimana petani hanya punya 10 hektar itu. Bisa hidup. Bukan lagi. Tapi bagaimana mengubah mental ini? Ini betul-betul tugas berat pemerintah, Pak. Saya tidak ingin jadi menteri pertanian, karena bukan main beratnya. Karena kita terpaksa ditolong oleh sistem yang tidak mungkin kita ubah. Artinya kalau kita betul-betul adakan revolusi mental yang dibayangkan Pak Jokowi, itu betul-betul biar lebih stabil. Jadi bagaimana kita buat petani kita itu betul-betul bekerja dengan satu sistem pendekatan yang membuat dia untung, tapi petani tidak rugi, karena memang kita itu sebenarnya sekarang disubsidi oleh petani. Jadi harga beras kita itu murah sekali, karena itu dan subsidi besar, dan itu kita perlu negeri disubsidi mereka. Jadi kalau mereka mogok, itu kita itu berkelaparan, Pak. Tapi bagaimana kita terima ini karena kalau kita bandingkan harga beras di luar negeri di sini itu bukan main bedanya. Karena kita itu hanya beras. Tapi mungkin di sini kita bisa berperan. Bagaimana kita PFI bisa menyumbangkan apa juga kita lakukan. Bagaimana kita membuat bertani itu betul-betul dengan hasil sedikit itu bisa untungnya banyak. Oleh karena itu, mungkin kita harus berani melihat ke depan dengan mendoakan bahwa tahun 2045 Indonesia masih ada, dan tahun 2120 itu juga Indonesia masih ada. Kita nggak tahu, Pak, dengan lihat gejala-gejala ini, politik-politik kan bisa macam terjadi, Pak. Bagaimana kita semuanya? Tapi janganlah itu sempat terjadi, karena itu akan menderita nanti petani kayak saya, Pak. Berani berubah, kita akan berubah. Terus hanya sekarang saya tuh kesulitan memasarkan beras saya, karena banyak sekarang tidak boleh ada apa itu? Hajatan di mana saya bisa supply catering dengan beras saya. Berasnya ada, Pak, dijamin. Tidak, berasnya organik, rasanya, wanginya dijamin satu bulan penuh tidak akan berubah karena bukan bahan kimia yang dipakai. Kami tidak organik murni, Pak, tapi betul-betul tidak menambahkan bahan kimia lalu. Hama kami ucap-ucap dengan kelompongan segala macam. Jadi, pokoknya itu kami atasi supaya tidak saya jadikan. Jadi betul-betul saya kata petani bagaimana itu. Tapi ini kan sulit diarahkan kecuali kalau kita betul kuasai daerah itu. Oleh karena itu apa yang terjadi, memang bagaimana kita, tadi itu, bagaimana pendidikan, fitratuluh, kita mulai fitratuluh kita, bagaimana kita mendidik mereka supaya menjadi orang yang mandiri, bisa betul-betul hidup dengan dia sendiri. Kenapa? Saya coba mainkan kebun saya, Pak. Ini lucu bahwa IPB setiap tahun baru, setiap tahun itu, kalau mereka perlu masifannya praktikum lapangan, hama jahitnya, itu ke rumah saya, Pak. Saya bilang, kan aneh ya, kan tanah saya masih hektar. Mengapa Anda untuk penyakit saya datang ke rumah saya? Kan IPB punya orang luas, semua penuh gak diminta. Tapi Pak Amin punya smart, punya segala macam jamur itu bisa dipakai. Dan itu kalau saya pihara, saya bilang. Kan saya tahu bagaimana melihat itu, jadi saya jaga itu. Jadi saya punya jeruk yang dibiarkan diparasit oleh fusarium, ada bakterianya,
ada sonkus, segala macam penyakitnya. Saya biarkan, saya pelihara, jangan sampai dicabut. Nah, ini bagaimana kita bisa buat dosen-dosen kita mau punya kebun penyakit di kampusnya? Gampang, Pak. Asal mau betul-betul punya orang yang betul-betul mau menjaganya. Itu yang mudah. Salah pribadi itu. Karena itu kan kok daunnya dimakan ya, biarkan itu saya sengaja supaya itu ada arapnya itu tahun depan ada lagi. Mas pada dia datang sini bayar mereka bisa. Tapi saya enggak bebaskan mereka enggak bayar. Tapi ini contoh bagaimana kita bisa mengajarkan sesuatu pada mahasiswa kita untuk itu menekuni masalah karena kita lihat itu setiap hari. Nah, kita bisa melihat, kita bisa cerita bahwa dulu kita itu buka SMA kita itu contohnya tebu yang ada penyakitnya dimakan oleh jamur. Sekarang tebunya sudah unggul. Jadi tidak lagi penyakit itu. Jadi yang tulis buku itu masih penyakit. Sekarang apa yang gantinya? Penggantinya banyak, saya bilang. Asal tahu di mana mencarinya. Nah, saya pakai di sini, sekarang pakai penyakit yang kebetulan jamurnya saya beri nama. Gitu. Jadi itu hidup pada orang-orang itu mudah sekali dipilihannya. Saya bilang, saya tahu ke IPB, oke. Saya angkut satu meter persegi tanah, saya angkut ke IPB. Iya, Pak. Tapi ya, Anda nyari mobilnya ya, sampai sekarang mobilnya nggak dikirim, Pak, lucu ya. Jadilah contohnya bagaimana kita sulit bekerja sama itu, karena bekerja sih bekerja, saya, kamu yang bekerja, saya yang sama, itu repotnya itu, Pak, kita. Jadi banyak sekali hal yang kita bisa itu nggak jalan karena kita tidak mau berkorban. Kali berkorban, Pak, betulnya hati mau berat tanah, berat untuk itu, semuanya. Tapi kembalilah, hanya dengan membuat itu mandiri tadi, kita bisa sintas. Perhimpunan kita bisa terus bertahan. Itu. Kalau kita bisa mengajarkan kepada mereka, bisa memelihara, mencintai nama ini dengan apa yang ada kita pelihara itu. Jadi kadang-kadang kalau Bapak lihat keluar saya itu melihat bahwa impasiansnya rontoh oleh apa itu, reksokonia. Biarkan saya bilang, karena saya ingin reksokonia terus tanah itu. Jangan disemprot sampai tidak habis. Tapi hal begini ini sudah dijelaskan pada orang-orang yang tidak tahu. Jadi mungkin kalau di IPB berhasil, Pak, kalau nanti dulu saya sudah minta di UGM untuk punya kebun itu, tapi sampai sekarang kok nggak jalan juga. Karena tapi itu sih, dengan saya tindih sendiri, saya di kampus, itu semua jamur ini kan ini bisa lihat. Asal kita punya mata itu. Tapi inilah, saya juga kesulitan mendidik orang yang mau berpayah-payah ambil jamurnya, buka mikroskop, Pak, mikroskop itu di belakang saya itu mikroskop. Karena betul-betul setiap saya ingin saya ingin lari kemana-mana. Jadi bukan di lab, di kamar saya, itu mikroskopnya. Karena demikian saya setiap lihat langsung lihat. Dengan demikian kita bisa mengajarkan ini dengan hidup karena mereka tahu di anu bagaimana. Juga di kebun saya banyak tanaman yang dibenci mahasiswa karena saya ganti-ganti itu bahan ujian. Loh kok itu enggak ada saya ganti, kamu udah tahu itu. Jadi saya ganti tanamannya. Tapi bagaimana kita betul mengajarkan sehingga sesuatu yang anu. Dan sekarang saya lagi punya ide baru, Pak, karena saya ingin supaya pendidikan di SMK itu hanya mengajarkan apanya yang dipasarkan dari surat sempat. Jadi siswanya itu akan tahu apa sih ditanam oleh penduduk sempat, karena itu yang diperlukan, itu didalami. Itu. Kita nggak usah belajar ini, tentas pun, ya, udah, kita tanya pada di sempat. Jadi kita kami negosiasikan dengan Mendikbud bagaimana supaya ini penduduk SMK itu hanya belajar tanaman di daerah saja. Ini bukan di Indonesia yang sama, tapi nanti karena memang kita masalah di Indonesia karena kita dibatasi oleh IP, Pamin kalau bicara itu, ingatkan ya bahwa kita Indonesia belum menerapkan karantina antar pulau. Dulu, Pak, tidak mudah membawa bibit pisang dari Medan ke Jawa. Kan itu ada penyakit di bawah tanah. Juga tidak bisa gampang kita ke Makassar ke sini. Sekarang sudah bebas semuanya, jadi kita yang tahu penyakit jadi gede udah parah. Karena betul-betul kita itu sudah sulit mengatasi ini. Tapi apakah nanti karantina akan terjadi? Jadi urusan mereka. Tapi kita perhatikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah kita karena kita tidak sadar semuanya. Jadi mahasiswa kita harus sadar ya, disiapkan itu, Pak. Jadi mereka itu harus diajar, setiap mahasiswa penyakit tanaman harus diajar tidak takut pada kesulitan. Karena menjadi peneliti itu mencari kesulitan. Tidak penelitian yang mudah. Penelitian itu sulit. Dan kita diminta mencari yang sulit tadi. Itu satu. Kedua, jujur, Pak. Sejujur seperti kita orang Islam, pergi ambil wudhu, kamar mandi, kembali mau sembahyang, di tengah jalan lepas gas. Toh kita kembali lagi. Siapa-siapa itu akan Tuhan. Nah, sejujur ini saya minta peneliti kita. Kemarin saya marah-marah sama mahasiswa karena datanya dibolak-balik. Jika saya nggak tahu bahwa itu bahwa nggak benar. Nggak bisa. Saya lempar tesisnya, nggak terjadi nangis karena tanggal 15 di ujian. Tapi saya tidak bisa terima
tidak ada peneliti yang tidak jujur. Itu harus kejujuran, itu mutlak dianukan. Dan juga dia tidak usah takut pada kesulitan. Jadi betul, bagaimana kita mendidik para peneliti kita, karena kita itu semua. Tapi yang penting ialah, bagaimana buat mereka itu bisa melihat lingkungannya. Bagaimana buat mahasiswa kita sadar, tadi Pak Latif sudah memberikan daftar, inilah daftar masalah kita. Bisakah mahasiswa kita itu disuruhkan baik itu, dan di sana mereka melihat, apa sih, di mana saya bisa berperan. Dia tergantung darahnya, minatnya, apa-apa. Dengan demikian, maka kita akan bisa mendidik mereka sesuai dengan panggilan tinggalnya, dengan bakatnya itu. Dengan demikian, maka kita akan bisa membesarkan mereka sesuai dengan pilihan mereka. Saya membimbing seorang dokter Vita Tuluh dari UGM dulu. Beliau di Ambarwati, itu mahasiswa S3 saya yang pertama. Tapi beliau itu tentu saya minta, apa sih mau kamu? Kesukaan kamu apa? Karena beliau tertarik, udah itu saya kamu kerjakan. Jangan mikir lain, kerjakan jam berupas, sampai tuntas. Nah, bagaimana kalau kita di Indonesia sekarang, karena kalau melihat apa tuh prosiding-prosiding kita lalu, kita lihat, itu banyak sekali makalah, banyak sekali tulisan. Benar istilahnya, betul. Tapi hanya tepat untuk situasi itu. Jadi tadi kita lihat dulu kan Pak Latif tadi bilang, bagaimana sih antaklusi di mana-mana sekarang itu nggak terlalu. Karena kita pikirnya sepotong-sepotong, tidak pernah pikir secara nasional. Dengan demikian kita bisa petakan nanti antaklusi bagaimana. Dengan demikian lalu betul-betul ada seorang yang betul mau menangani antaklusi secara tuntas. Begitu juga kita pilihannya tanya apa? Sebenarnya saya betul-betul risau melihat bahwa mengapa sih kita setiap tahun pasti ada paceklik cabai merah, bawang, apapun juga banyak. Mengapa kita tidak bisa mengajak, karena kita tuh punya plastik banyak, mengapa tidak dibuat cabai yang setiap kapan bisa tanam, bisa tumbuh itu. Jangan lupa bahwa Kanada itu sekarang sudah bisa tanam tomat di daerah bersalju. Kenapa? Karena mereka bisa pindahkan gen ikan yang dikutub ke tomat. Ilmunya sudah diketahui sekarang. Jadi kenapa kita mencoba membuat tanaman cabai yang bisa dalam tanaman saja setiap waktu diadakan. Tapi juga kita juga perlu, kali juga saya lihat apa sih di dapur, perlu mengajar ibu-ibu kita untuk masak tidak usah, kan perlu kan pedasnya. Tidak usah yang segar lah. Udah, kita tumbuh saja cabainya itu kita buat jual karena diabaikan. Kita harus mengubah mindset mereka supaya betul-betul mau menggunakan, sehingga kita tidak pusing mengimpor lagi, Pak. Dan juga saya pusing, mengapa kita harus mengimpor garam? Pada laut kita punya pantai terpanjang di dunia, dalam 1.000 km, tapi kita impor garam. Ini kan lucu, kan? Karena mereka tidak mengubah teknologinya. Jadi betul, Pak, ini Pak Bambang tadi, inovasi nggak kita terapkan di kita. Nah, kita sekarang, mereka itu teknologi garam yang dibuat di kampung saya di Madura itu teknologi tahun 1870. Ya sudah, bagaimana ketinggalan lagi kan? Pasti sekarang itu gampang sekali. Saya tawarkan waktu saya di DRN, saya tawarkan, lah kita bikin salinasi saja. Kita panaskan air, kita akan punya brine yang besar, dan kita punya air bersih untuk Madura. Pak, orang Madura itu satu hari hanya kebagian 7 liter per hari, para perlunya dalam 4 liter. Jadi ini mereka kita bikin air. Nah, tapi di mana tenaganya nuklir? Wah, saya dipakai orang banyak, karena saya berani nuklir. Tapi Pak, di Madura kan aman, tidak ada gempa. Tapi sekarang saya ubah karena peta gempanya sudah berian. Waktu itu saya tawarkan Pak Ahli Abi, kita sewa saja kapal selam Rusia yang nggak dipakai, kawasan nuklir. Dia kan di laut, dia berpasir, kita sadap tenaganya itu. Wah, itu Pak Abi setuju. Waduh, tapi bagaimana dari keamanannya, segala macam. Ada. Kayak ini aja kalau... Jadi kita mungkin maksudnya... Mungkin 3 menit lagi, Pak Min. Pengen ngobrol banyak. Sudah mungkin sekitar 3 menit lagi, ya. Oke, jadi bagaimana kita bisa mengubah anggota-anggota kita, Pak, bisa berpikir demikian. Bisa mau bergabung, bisa mau bekerja sama, bisa buka diri, bisa melihat bagaimana setiap dia kata oke, baiklah kita betul-betul kerja sama, tidak sendiri-sendiri. Tapi Pak Jadi sudah menyinggung tadi, kepada perlu lain. Tapi repotnya adalah, kita Indonesia sangat bergantung kepada peraturan, undang-undang. Ini nggak akan jalan, Pak. Undang-undang dibuat untuk dilanggar. Itu prinsip saya. Jadi pada kita berundang, oke, tapi kita langgar. Supaya kita bisa lebih bagus lagi. Di undang-undang berlagian, jadi DPR punya kerjaan untuk mengubah undangnya. Kalau tidak, kita akan mandek, Pak. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul bekerja dengan membawa PFI, melibatkan PFI, kita minta pemerintah, kita penting. Buatlah kita penting. Kita sekali lagi tidak pernah membuat PFI penting, sih. Itu salah kita sebagai sebuah. Bahkan kita membuat penting, sehingga itu indispensable. Dengan dia kita bisa.
Maaf, ini waktu sudah menurut saya berjalan, walaupun saya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan para kesempatan lain kita, tapi ini akan saya tulis, Pak, sehingga nanti bisa diadakan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Bapak jangan keluar dulu, ada beberapa pertanyaan dari peserta. Sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Amin, ya, dan sampai sekarang pun masih harus kita lakukan. Yang pertama adalah untuk mahasiswa ataupun kita, ya, peneliti itu tidak takut dengan kesulitan, ya, karena seperti yang Pak Amin sampaikan tadi, meneliti itu yang mencari kesulitan, gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang kedua adalah jujur, gitu, ya. Jadi apapun yang didapatkan dari penelitian itu disampaikan apa adanya. Terima kasih Pak Amin. Saya akan menuju ke penanya. Yang pertama adalah, ini Pak Ismet lagi ini yang bertanya ini. Prof. Ismet, silakan Prof. Ismet. Mantan ketua ini. Makasih Pak Latif. Makasih Pak. Saya sebenarnya hanya pengen anu aja lah. ikut mendengar suaranya Pak Min gitu, karena ternyata suara Pak Min ini tidak berubah dari dulu yang saya pernah ketemu, kemudian beberapa kali ketemu sampai sekarang ketemu lagi, ternyata suaranya seperti apa ya, luar biasa gitu. Semangat yang tinggi ini perlu kita teladani bagi kita semua gitu ya. Pak Min, ini sebenarnya saya ingin hanya sekedar dapat masukan dari Pak Min gitu, berdasarkan pengalaman Bapak gitu ya. Kami ini kan di Kalimantan Selatan ini ada dua varietas lokal gitu. Varietas lokal ini varietas beras merah Keramat dan varietas beras hitam Gaib. Nah itu ternyata tanamannya itu setelah ditanam dibiarkan tetap berproduksi Mira, tinggi. Kenapa ini, Mira? Karena memang tujuan menanam itu kalau memang ada hajatan gitu. Nah ini kayaknya bagaimana pengembangannya itu ke depan ini masih kurang perhatian ini dari pemerintah daerah gitu. Seperti apa kita kira mensikapinya kalau itu kita kaitkan dengan peran kita PFI? Nggak kan? Bisa. Gimana caranya? Terima kasih Pak. Bapak harus berkorban. Punya lahan sendiri, tanam itu terus-menerus. Ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau dibiarkan, begini Pak. Maaf saya jaya Gatan, saya pernah menyerahkan Gatan 3.000 kultivar padi. Sesudah 3 tahun tinggal 1.500. Waktu lembaga saya tinggalkan, tinggal 500, sekarang nggak tahu tinggal berapa. Mati Pak. Padahal mereka sudah pakai tulis. Untungnya saya kirim ke IRI. Itu masih hidup semuanya, dipelihara mereka. Kita tidak pernah peduli pada ini. Kita kaya, tapi kita tidak bisa menggunakan. Itu repotnya, Pak. Jadi, kalau saya Bapak tahu itu, pelihara, Pak. Banyak anak-anak LSM senang memelihara itu, Pak. Ajaklah mereka, bagaimana supaya itu betul-betul bisa, itu lestari, karena ada masyarakat yang perlu budaya itu. Di rumah saya ada delima, Pak. Karena orang tua semua perlu rumah, ada mantenan, perlu delima itu. Jadi saya pelihara aja, jangan kalau Bapak. Walaupun gara-gara enak, asal nggak enak, sebodoh amat. Yang penting bahwa kita itu bisa menyiarkan untuk mereka itu. Jadi kita yang tahu yang itu berkorban lah. Tidak ada pilihan lain. Itu saran saya, Pak. Ini pengalaman pribadi juga. Sehingga penyakit di rumah saya pelihara karena saya itu masih perlu untuk dipakai masyarakat saya. Jadi apa boleh buat, Pak? Saya di sini juga tanam padi merah, Pak. Saya sediakan beberapa kotak saya padi merah dan juga padi hitam di India. Tapi ini penyakit karena padi hitam itu agresif. Jadi terpaksa dikendalikan juga. Tapi kalau kita senang itu, kita pelihara sebisa-bisanya. Baik, terima kasih Pak Min Rifai. Semoga semangat Pak Min Rifai ini bisa menular pada kita-kita ini untuk terus memajukan PFI. Pak Min, sekali lagi terima kasih apa yang sudah disampaikan, sangat menginspirasi kami dan menjadi cambuk bagi kami untuk terus memajukan PFI. Dan yang saya catat tadi yang penting adalah juga bagaimana membuat PFI itu menjadi penting bagi pemerintah. Saya kira itu, dan kami akan menyerahkan sertifikat kepada Pak Prof. Min Ahmad Rifai. Bapak, ini sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Bapak.
dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Min. Baik, saya akan melanjut pada sesi yang terakhir yang akan disampaikan oleh salah satu pemenang Budi Cahyono Award yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi sendiri. Beliau adalah Dr. Listi Hani, SPMSI, lahir di Rembang tanggal 9 Oktober 1992. Beliau menempuh pendidikan S1 di IPB Bogor, kemudian tahun 2017 menyelesaikan master di fitopatologi IPB, kemudian S3 atau doktor tahun 2019 di fitopatologi IPB. Sekarang ini Dr. Listi Hani sebagai dosen di program studi agroteknologi Universitas Mahasaraswati dan pernah sebagai research assistant di virologi laboratorium virologi IPB dan masih menjadi anggota gerakan petani Nusantara. Saya sapa dulu, selamat siang Bu Listi Hani. Selamat siang Pak. Apa kabar? Baik. Sehat ya. Baik, Bu Listi Hani, ini untuk menyingkat waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Listi Hani. Belum dilihat PPT-nya. Halo Bu Risen. Iya. Saya nge-share apa namanya PPT belum bisa ya Pak ya? Ini sudah muncul Bu, sudah kami share. Oh iya. Ya, kelihatan sudah muncul. Oke silakan Bu. Oh di laptop Ibu enggak muncul. Tapi di sini muncul. Oh nggih nggih Pak. Nggih. Selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Yang terhormat Ketua Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, yang saya hormati para narasumber yang telah berkenan hadir pada hari ini. Yang saya hormati para anggota Perhimpunan Fitopatologi Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia PFI yang ke-50 karena telah diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Cahyono yang telah memberikan award kepada para peneliti muda yang berprestasi. Saya Listi Hani dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada hari ini akan berdiskusi tentang peran peneliti muda dalam proteksi tanaman. Peran peneliti PFI dalam proteksi tanaman sangat penting, terlebih peneliti muda. Saya menganalogikan kelompok usia peneliti ke dalam 3 kategori. Kira-kira peneliti muda termasuk dalam kategori yang mana? Usia peneliti kurang dari 30 tahun termasuk pukul 6 pagi, yang artinya semangat kita masih tinggi, produktivitas tinggi, dan dapat berkarya lebih lama. Untuk usia 30-60 tahun termasuk pukul 12 siang, yang artinya sudah memasuki usia yang sangat produktif dalam berkarya, sehingga banyak karya penelitian yang kita hasilkan, namun masa produktivitas sudah mulai menurun. Untuk usia peneliti lebih dari 60 tahun, termasuk jam 6 sore. Ini maksudnya,
waktu untuk beristirahat dan menikmati buah hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama berkarya. Penitip muda PFI diharapkan masuk dalam kategori 1 dan 2, sehingga dapat banyak berkarya demi kemajuan bangsa. Waktu yang mengingatkan kita untuk tetap berkarya dan jangan lupa beristirahat. Perlindungan tanaman sangat penting dalam menunjang kedaulatan pangan bangsa. Pertambahan penduduk dunia terus meningkat setiap tahunnya, dan Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi kita, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan yang meningkat. Tingkat konsumsi pangan yang meningkat memerlukan produksi bahan pangan yang tinggi, sehingga untuk menentukan produksi tanaman yang tinggi harus dilakukan proteksi tanaman dengan baik, sehingga terhindar dari organisme pengganggu tanaman, termasuk hama dan penyakit. Tanaman yang sehat akan berpengaruh terhadap produksi yang tinggi. Tanpa ada peran perlindungan tanaman yang teratur, ketersediaan pangan dunia akan terganggu. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produksi tanaman yaitu luas lahan menurun, serangan hama dan penyakit, dan teknik budidaya. Pada bidang fitopatologi ini, yang dapat dilakukan oleh para peneliti yaitu fokus pada serangan penyakit tumbuhan dan dengan melaksanakan teknik budidaya tanaman yang baik. Para peneliti muda dapat melakukan penelitian dasar yang mendukung bidang proteksi tanaman. Beberapa penelitian yang telah saya lakukan dalam bidang proteksi tanaman yaitu fokus pada virus tanaman mentimun. Di lapangan sendiri, banyak tanaman mentimun yang terlihat gejala tanaman itu menunjukkan sakit seperti adanya gejala klorosis, mosaik, kuning, kerdil, bahkan ada beberapa tanaman mentimun yang tidak menghasilkan buah. Hal ini akan sangat merugikan petani karena biaya produksi yang digunakan untuk menanam mentimun sudah tinggi, tapi hasilnya yang diperoleh hanya sedikit. Dari laporan sebelumnya menunjukkan bahwa lebih dari 30 virus menginfeksi tanaman kukurbitase di dunia, termasuk tanaman mentimun. Nah, bagaimana dengan infeksi virus pada tanaman mentimun di Indonesia? Hasil penelitian sebelumnya, yaitu deteksi tanaman mentimun di Jawa menunjukkan bahwa tanaman mentimun tersebut telah terinfeksi 7 virus seperti CABV, CMV, PRSVP, SQMV, TMV, TOL, CNDV, dan ZWMV. Di antara virus tersebut, yang termasuk OPTKA2 yaitu SQMV. OPTKA2 ini distribusinya masih terbatas di beberapa wilayah saja. Untuk SQMV masih di Jawa. Kemudian selain itu ada virus yang baru dilaporkan menginfeksi tanaman mentimun di Indonesia seperti CABV, PRSV, dan TMV. Nah, dari beberapa virus tersebut, bagaimana identifikasi asam nukleatnya? Identifikasi asam nukleat ini sangat penting digunakan dalam informasi untuk dapat melakukan strategi pengendalian sesuai virusnya tersebut sehingga dapat melakukan pengendalian yang tepat sasaran. Hasil identifikasi asam nukleat menunjukkan isolat CABV asal Indonesia memiliki homologi paling tinggi dengan isolat Timor Leste, PRSVP dengan isolat Thailand, TMV dengan isolat Cina, TOL-CNDV dengan isolat Bangladesh, CMV dengan isolat Spanyol, SQMV dengan isolat Brazil, dan ZWMV dengan isolat Reunion Island. Untuk isolat CABV, kenapa paling dekat dengan Timor Leste? Yaitu karena CABV merupakan virus yang hanya dapat ditularkan melalui vektor. Karena secara letak geografis Timor Leste yang dekat dengan Indonesia, hal ini menyebabkan
sektor dari negara Timor Leste mudah berpindah pada tanaman kukurbitase di Indonesia. Selain itu, yang menjadi fokus dari hasil ini yaitu CMV, SQMV, dan ZWMV merupakan virus tular benih. Dari beberapa laporan dari karantina yaitu menyebutkan adanya tanaman mentimun maupun benih kukurbitase yang lain itu adanya import maupun ekspor ke beberapa negara, sehingga adanya kesesuaian inang menyebabkan rendahnya variasi genetik pada virus CMV, SQMV, dan ZWMV. Nah, selain itu, yang menjadi pokok dari penelitian ini yaitu TMV. Kenapa TMV? Padahal TMV sudah lama menginfeksi tanaman solanasi Indonesia. Kenapa TMV saya jadikan poin penting juga di sini? Karena TMV baru menginfeksi tanaman mentimun di Indonesia. Apakah TMV yang pada tanaman mentimun lebih virulen dibandingkan pada tanaman tembakau sebelumnya? Oleh karena itu dilakukan kajian penelitian pada penelitian saya. Ternyata isolat tembakau menunjukkan gejala yang lebih parah dibandingkan isolat mentimun. Hasil penularan pada tanaman indikator juga menunjukkan TMV isolat tembakau menunjukkan gejala yang parah pada TMV pada isolat pada tanaman tembakau dan kacang panjang, sedangkan TMV isolat mentimun menunjukkan gejala yang berat hanya pada tanaman mentimun. Secara morfologi, partikel TMV menunjukkan bahwa bentuk dan panjang partikel kedua isolat TMV tersebut hampir sama, tetapi yang membedakan yaitu diameternya. Diameter TMV isolat mentimun lebih besar dibandingkan TMV isolat tembakau. Analisis motif protein menunjukkan bahwa TMV isolat mentimun berbeda dengan TMV isolat tembakau. Hal ini terlihat pada CK2 phosphorylation yang menyebabkan variasi genetik antara isolat TMV mentimun dan tembakau. Berdasarkan analisis filogenetik menunjukkan bahwa TMV isolat mentimun asal Bogor, Indramayu, Kediri, dan Kulon Progo membentuk kelompok yang berbeda dengan TMV isolat tembakau asal Jember. Semakin bertambah luasnya inang TMV di lapangan, hal ini menyebabkan semakin bertambahnya sumber inokulum TMV di lapangan, sehingga semakin sulitnya strategi pengendalian yang dilakukan. Dari beberapa virus tersebut, CABV baru dilaporkan menginfeksi tanaman mentimun di Indonesia. Padahal di negara lain sudah banyak yang melaporkan tentang infeksi CABV, bahkan dapat menyebabkan penurunan hasil mencapai 50%. Nah, bagaimana karakter molekulernya, karakter genom lengkapnya CABV isolat Indonesia, sehingga perlu dilakukan dalam penelitian ini. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa CABV isolat Indonesia memiliki panjang ukuran yang sama dengan isolat dari negara lain dan memiliki homologi yang dekat dengan isolat Timor Leste. Kemudian untuk pohon filogenetik menunjukkan bahwa CABV isolat Nganjuk atau Indonesia ini membentuk satu kelompok dengan isolat Timor Leste. Informasi genom lengkap ini sangat penting oleh breeder atau pemulia tanaman sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perakitan varietas tanaman yang tahan terhadap infeksi virus tersebut. Di lapangan, infeksi CABV dan CMV selalu ditemukan, dan kedua infeksi tersebut memiliki frekuensi penyakit yang tinggi. Faktor apa yang berpengaruh terhadap infeksi virus tersebut sehingga dikaji dalam penelitian ini? Faktor epidemi yang dianalisis seperti faktor iklim, faktor biotik, maupun faktor budidaya tanaman. Faktor iklim seperti suhu harian, curah hujan harian, dan ketinggian tempat tidak ada asosiasi antara faktor tersebut dengan insidensi penyakit virus. Tetapi secara tidak langsung, suhu harian yang tinggi dan curah hujan yang rendah menyebabkan mobilitas serangga vektor
lebih cepat sehingga lebih cepat menularkan virus di lapangan. Kemudian untuk faktor budidaya dengan faktor insidensi, yaitu penggunaan mulsa berpengaruh terhadap kedua insidensi virus tersebut di lapangan. Hal ini dikarenakan mulsa dapat digunakan sebagai repelan atau menolak serangga vektor. Selain itu, hubungan faktor biotik dan insidensi penyakit yang berhubungan yaitu adalah tingkat penutupan gulma, populasi Apis gossypii, dan Viruliferus Apis gossypii. Sehingga gulma ini menjadi penting penyebab adanya kemunculan CABV dan CMV ini, karena gulma dapat dijadikan sebagai inang alternatif virus maupun vektor tersebut. Dari hasil ini juga menunjukkan bahwa kedua kutu daun tersebut, yaitu Apis gossypii dan Mysis persicae, terbukti bahwa di dalam tubuhnya membawa virus CABV dan CMV atau Viruliferus. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, ada beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada petani, karantina pertanian, dan pemulia tanaman. Yang pertama untuk petani yaitu sebelum penanaman dapat dilakukan sanitasi gulma karena gulma merupakan inang alternatif dari vektor maupun virus. Kemudian penggunaan mulsa bermanfaat sebagai repelan atau menolak vektor. Populasi kutu daun di lapangan yang tinggi dapat dijadikan sebagai aspek praktis dalam peramalan epidemi. Karena populasi kutu daun yang tinggi dan vektor Viruliferus terbukti menyebabkan penyebaran virus secara cepat. Yang kedua yaitu kepada karantina tumbuhan, ditemukannya infeksi SQMV yang merupakan OPTKA2 pada mentimun di Jawa dapat dijadikan dasar pembatasan distribusi benih maupun bibit tanaman sakit yang mengandung virus tersebut supaya tidak ada penyebaran SQMV ke daerah lain pada tanaman yang sehat. Yang ketiga yaitu para pemulia tanaman, informasi genom lengkap CABV dapat digunakan sebagai dasar dalam perakitan varietas mentimun atau varietas cucurbitaceae yang tahan terhadap infeksi virus tersebut. Para hadirin yang saya hormati, harapan kita bersama bahwa peneliti muda PFI dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak hanya berakhir sebagai jurnal ilmiah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bisa enggak ya? Halo, terima kasih Bu Listihani. Menarik apa yang disampaikan ya dari tadi kita kan sebelumnya dengan Pak Min Rifai sebagai tokoh pendiri PFI, sekarang dengan tokoh penerusnya bahkan peneliti muda yang masih muda sekali ini. Ada beberapa hal yang saya catat tadi bahwa ada klasifikasi ya, tadi ada usia pagi, siang, dan sore itu. Tentunya PFI diharapkan di usia yang siang begitu ya. Kemudian ada beberapa virus yang telah menginfeksi tanaman timun, ada 7. Kemudian ada perbandingan tadi pada TMV, khususnya pada tembakau dan mentimun yang ternyata juga berbeda ya dari sisi morfologinya. Dan apa yang disampaikan ini tadi sudah bagus, artinya juga secara menyeluruh itu meneliti tidak hanya pada virusnya, tapi juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Iya, Pak. Nah, sambil menunggu pertanyaan ini dari peserta ini, saya ingin memulai bertanya ya. Nah, kalau kita lihat TMV itu kan pada tembakau ya, pada sejarahnya itu, kemudian baru-baru ini menginfeksi pada mentimun. Mengapa kira-kira kok bisa terjadi jaraknya cukup jauh ini? Padahal mereka sama-sama Solanaceae kalau tidak keliru ya. Baik Pak, demikian. Baik Pak, akan saya jawab. Untuk tanaman
tembakau itu termasuk solanase, tapi untuk tanaman timun itu termasuk kukurbitase. Nah, kemungkinan bisa aja TMV itu sebelumnya sudah menginfeksi pada tanaman mentimun di lapangan, tapi belum ada laporan atau belum ada penelitian mengenai infeksi TMV. Karena gejala TMV di lapangan yaitu mosaik sama seperti CMV, sehingga kemungkinan para peneliti atau bahkan petani atau yang lain juga menduganya itu bukan infeksi TMV atau infeksi CMV seperti itu. Kemudian terjadi adanya perbedaan gejala maupun genetik dari TMV isolat tembakau dan isolat mentimun dikarenakan karena perbedaan inang sehingga terjadi adanya mutasi. Adanya mutasi ini yang menyebabkan motif protein yang berbeda pada TMV isolat tembakau dan isolat mentimun, yaitu pada CK2 phosphorylation-nya tadi, Pak. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang masuk. Bu Elis Nina, kami persilahkan. Bu Elis Nina, videonya bisa di-on kan? Oh, sorry, ini pertanyaan dari YouTube, jadi nggak bisa saya bacakan aja ya, maaf. Jadi yang mengikuti di YouTube sangat banyak ini. Pertanyaan dari Bu Elis Nina adalah, inangnya luas ya Bu kutu daun? Artinya, maksudnya adalah, intinya adalah, kutu daun yang membawa virus patogen tersebut, itu apakah inangnya luas? Intinya itu. Silakan, Bu. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Inang dari kutu daun yang membawa virus tersebut itu sangat luas. Bahkan misalnya kutu daun yang sama seperti Apis gossypii. Apis gossypii itu dapat membawa virus seperti CMV, SQMV, PRSV, ZWMV, atau anggota potivirus, seperti itu, Pak. Ataupun seperti anggota dari virus yang lainnya. Baik. Terima kasih, Bu Listihani. Saya kira ini karena waktu saja. Ya, kita harus mengakhiri sesi ini. Sekali lagi selamat, sudah menjadi salah satu pemenang penerima Budi Cahyono Award. Kami menyebutnya kadang-kadang BT Award gitu ya. Terima kasih Bu Listihani dan akan kami serahkan sertifikat dari panitia. Terima kasih Pak. Ini adalah sertifikat untuk Bu Listihani dan mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Tetap berkarya ya, mencontoh semangat dari Prof. Min Rifai tadi. Masih berapi-api gitu ya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah selesailah presentasi dari para narasumber. Dan sedikit akan saya rangkum apa yang disampaikan oleh para narasumber. Dan nampaknya ini saling terkait satu dengan yang lain. Bahwa kita harus selalu mengadakan inovasi atau melakukan inovasi untuk bisa mencapai kemajuan yang kita harapkan. Dan yang berikutnya adalah terus berkolaborasi baik dengan instansi di dalam maupun di luar negeri, karena permasalahan pada penyakit tumbuhan itu tidak bisa kita selesaikan oleh seorang fitopatologis, jadi harus juga merangkul bidang-bidang ilmu yang lainnya. Yang berikutnya adalah dalam melakukan penelitian ya, atau berkarya, kita tidak boleh takut dengan kesulitan, ya, karena meneliti itu adalah mencari kesulitan, begitu yang disampaikan oleh Prof. Min Rifai. Dan di dalam meneliti kita juga harus jujur. Tentu saja yang disampaikan oleh Bu Kristi
Kristiani juga menarik bahwa sebagai generasi penerus, ya, penerus PFB, generasi muda ini harus terus berkarya, tetapi juga sekali-kali masih perlu untuk beristirahat gitu ya, untuk kemudian mendapatkan tenaga baru untuk memulai berkarya atau di baru. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber, Bapak Dr. Bambang Setiadi, Bapak Dr. Safarudin, Bapak Profesor Latif, Bapak Profesor Min Rifai, dan Dr. Listi Hani. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dalam memandu acara ini. Dan seterusnya waktu saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen yang telah memimpin webinar kita, dan juga kepada seluruh pembicara narasumber yang telah menyampaikan presentasinya, juga Bapak Ibu yang telah mengikuti diskusi dengan sangat baik. Terima kasih, dan kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Jadi mohon Bapak Ibu tetap menonaktifkan speaker, tetapi bisa menyalakan video. Mohon dibantu dari Mas Micu dan Mbak Almira untuk nanti akan saya beri aba-aba. Silakan Bapak Ibu juga bisa melihat wajah peserta yang ada di sini. Wah, ini ada sampai 7 ya. 7 slide. Jadi mungkin kita akan coba. Ya. Dengan ini dong, dengan background. Oke, Pak Budi, saya Pak Budi ya, Cahyono. Videonya bisa, belum dihidupkan. Ini hanya video ya, Pak ya. Baik. Videonya okay. Tolong dihidupkan. Videonya enggak dihidupkan. Saya dimatikan oleh panitia. Oh, begitu. Oh, ya. Sudah saya. Masih Mbak. Oke, sudah bisa kasih. Bantu. Nah. Iya, baik. Nah, ini karena ya. Sampai ada 7 halaman, jadi mohon apa namanya, mungkin nanti panitia akan menggeser satu-satu, jadi kita akan tik sampai 7 kali ya, boleh gaya bebas ya, karena ini hari istimewa kita ulang tahun ke-50 PFI. Jadi terima kasih, kita nggak bisa dibuka sama. Oh iya, sebentar, ini Pak Budi okay. Off lagi ya, videonya belum on. Sudah. Oke, Pak Nur, video belum on. Oke, silakan untuk video yang belum on bisa diarahkan terlebih dahulu. Iya, video di bawah. Sisi kiri bawah. Nah, oke, okay, ya, baik. Sudah. Okay. Tim saya akan ikut saya, ya. Iya, akan saya hitung ya. Nanti kita 7 kali tik. Silakan menghadap ke kamera masing-masing. Silakan yang ingin ikut bisa mendekat. Baik, tadi ada satu. Nah, oke. Okay. Saya ke sini dikit. Oke, okay. Ya. Ya, videonya kok di-off ya. Ya. Ya, satu, saya dua, hitung, Bapak tiga. Ibu. Oke, Mas Micu yang hitung silakan. Oke, satu, dua, tiga. Lagi, tahan. Mohon untuk ditahan. Sebentar, masih saya geser. Sebentar ya Bapak Ibu, karena ini banyak. Video kamera, Pak. Kamera silakan diklik di tulisan video, Pak. Di bawah kiri. Iya, yang nggak bisa itu Bu. Masih nggak bisa Bu. Masih di tempat untuk yang lain bisa di videonya. Suruh resen. Coba resen. Resen bagi yang kesulitan resen. Resen yang mana resen? Resen itu di reaction yang di kanan paling kanan itu ada tanda tangan begini. Oh. Oke, tahan. Silakan menghadap kamera. Tahan dulu. Oke. Oke. Sudah, Mas Micu? Sebentar. Oh, belum. Dibuka aja. Sudah cukup. Iya, karena kita sudah memang cukup, ada 267 peserta ya, luar biasa.
Baik, baik, terima kasih. Mungkin kalau tadi mau di-off-kan lagi videonya, silakan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman sebelum kita tutup. Mohon untuk di-mute kembali, Bapak-Ibu. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti webinar kita. Beberapa pengumuman dari panitia, yaitu yang pertama, silakan nanti Bapak-Ibu cek link presensi karena akan dituliskan di kolom chat. Nah, ini sudah ditampilkan juga dan nanti akan dituliskan di kolom chat sehingga Bapak-Ibu mohon untuk mengisi presensi kehadiran dan nanti sertifikat akan dikirim ke alamat email yang Bapak-Ibu tuliskan ketika menulis link presensi. Link presensi ini akan ditutup 2 jam setelah acara, namun sebaiknya setelah ini bisa langsung diisi. Nanti keburu lupa ya. Baik, ini link presensi. Kemudian pengumuman webinar seri berikutnya. Webinar seri berikutnya mungkin bisa dilihatkan, Mas Micu. Ya, ini dia. Webinar seri 4 akan diselenggarakan hari Jumat, tanggal 4 September jam 13.30. Karena hari Jumat kita akan selenggarakan siang hari dengan tema peran teknik molekuler dalam fitopatologi. Narasumber akan ada dari Komda Bogor, Bandung, Sulawesi Utara, Maluku, Jawa Timur, bagian Barat, dan moderator dari Komda Joglo Semar, sehingga kami mohon para petugas untuk menyiapkan diri, dan Bapak-Ibu mohon dicatat, nanti kita akan kirim link undangannya seperti hari ini melalui email masing-masing. Demikian Bapak-Ibu pengumuman-pengumuman yang ada. Terima kasih telah mengikuti webinar hingga siang hari ini, sudah hampir setengah satu. Dan luar biasa, kita lebih dari 250 peserta ada di dalam ruang Zoom meeting ini dan webinar berjalan dengan sangat lancar. Dan saya, Ani Widyastuti dari PSI Komda Joglo Semar, beserta seluruh panitia yang bertugas, mengaturkan terima kasih dan mohon undur diri dan kepada sekali lagi kepada peneliti muda yang mendapatkan Budi Cahyono Award, selamat dan selamat berkarya, tetap terus menginspirasi dan jangan lupa kita tadi diminta Pak Budi untuk memviralkan tagar tanaman sehat Indonesia kuat. Tadi saya sudah mulai Pak di beberapa media sosial yang saya pakai, saya sudah mulai menuliskan untuk memviralkan itu supaya kita tetap terus berkarya untuk kebaikan dan jangan lupa karena kita juga anggota fitopatologi pasti punya bidang kekhususan masing-masing. Mari kita mulai kolaborasi kita di sini dan semoga kita makin berkontribusi untuk lebih baik bagi pembangunan Indonesia. Sekali lagi terima kasih acara akan saya tutup. Jika nanti masih ingin saling menyapa, saya persilakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berkarya kembali. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Ibu, terima kasih Pak Sudiono, terima kasih Pak Abdul Latif, Pak Min Rifai, Pak Nur Samsi, Pak Ismail. Iya. Terima kasih. Terima kasih juga tim. Terima kasih. Selamat. Selamat ulang tahun PMI. Selamat 50 tahun. Iya, terima kasih Pak. Happy birthday. Happy birthday.